Selamat datang ke Malam Seram di pagi hari. Zulhijjah Special, Masya Allah. Kita selalunya tak pernah ada tetamu dalam studio. Sebab Malam Seram pagi hari adalah episode OKC. Tapi memandangkan ini adalah 10 hari yang paling istimewa tahun ini, kami bekerjasama dengan tentunya Masjid Alamin, dengan itu Ustaz Haikal, juga Ustaz Syafi'i, yang saya betul-betul kata, apa kata kalau kita dapat terus kumpul dana untuk Masjid Alamin. Kalau awak yang nak kumpul, anda yang nak menderma ke cakap masjid, dipersilakan. Mereka sedang mengumpul dana untuk Zulhijjah kali ini. Dan kami mengundang Ustaz Ruknudin. Apa kabar Ustaz? Boleh tak tepuk tangan kepada Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz ke cakap masjid, ke Malam Seram di pagi hari. Okey, dah balik. Malam Seram di pagi hari. Jadi kita nama Ustaz panjang sikit. Kalau nama pendek, apa kita boleh panggil? Panggil Ruk je lah. Ruk. Ada tak macam Ustaz Ruk, Ustaz Ruk, Ustaz Rock pula? Tak ada, tak pernah. Dulu masa muda-muda kerja, orang panggil Rock lah. Ustaz suka dengan muzik Rock? Itu rahsia. Tapi okay, sebenarnya Ustaz ni, adakah nama ni dipilih, siapa yang kasih nama ni? It's Ruknudin. Ruknudin bapa saya yang pilih. Ayah. Yalah, kadang-kadang ada yang orang datuk kasih. Ada yang dan nama Ruknudin ni sangat indah sebenarnya, sebab bermaksud rukun Islam. Rukun agama, yes. Rukun agama. Rukun agama. Dan nama syarikat Ustaz tadi, kalau kita dapat tengok mana yang kisah tadi. Ni dia. Ustaz Ruknudin ni adalah kata founder bagi syarikatnya Hikmat Al-Arkan. Al-Arkan adalah plural bagi namanya sendiri, yang bererti rukun agama. Dan kebetulan cantik. Ustaz Ruknudin juga membuat rukyah. Ya. Betul. Malam Seram balik. Jadi Masya Allah, hari ini kita akan tanyakan macam-macam perkara dari Ustaz. Jadi hari ini kami tak akan sepanjang cerita untuk nak kongsi. Jadi awak boleh tanyakan soalan pada Ustaz. Apa soalan awak tentang ruqyah ke, tentang agama ke, tentang Zulhijjah ke, terpulang pada awak. Tinggalkan komen section di YouTube ataupun di Facebook. Kita akan tayangkan nanti di depan. Dan jangan lupa untuk terus share, terus like di Facebook, sebab lagi ramai yang share video hari ini. Masya Allah. Sebab bukan saja dapat kita dengar kisah-kisah seram yang very interesting dari yang akan Ustaz kongsi dengan kami, tapi juga insyaAllah kita akan berkongsi tentang fadilat 10 hari yang tersangat istimewa dalam tahun ini. Jadi, the most blessed days of the year. Betul. Kalau tengok kita pakai baju putih. Ustaz, saya terlupa hantar memang baru Ustaz. Ni memang perawat, baju dia mesti kala macam gini. Macam nampak fierce lah. Dengan, tengok, dengan kopiah hitam. Kebetulan. Kebetulan. Kena memang trap. Evil spirit tak, dia macam, ha, kau masuk. Tapi kalau gangguan selalunya nampak jelmaan benda-benda hitam lah. Anjing hitam. Sebelum tu kita nak kenal dulu lebih lanjut lah. Kita nak tanya Ustaz, berapa lama dah Ustaz libatkan diri? Selalunya kalau kita tahu para satiza ni, mereka belajar mungkin di sebuah sekolah. Kemudian balik ke Singapura ni, mereka akan ada hala tuju sendiri. Betul. Ada yang jadi eksekutif imam. Ada yang jadi pendakwa bebas. Dan Ustaz pula, bagaimana boleh memilih arah perubatan Islam ni? Macam gini, since from young, daripada kecil sampai membesar ni, I exposed to these mystical things lah. Kebetulan. Yeah. So balik dari universiti, so for 10 years saya dah kerja masjid. Initially is Masjid Syafa'ah, then Masjid Al-Mu'minin, and then Masjid Al-Firdaus. During my time at Al-Firdaus tu, I remembered I had a talk with kita punya kawan Ustaz Fadli Rosli lah. Sama-sama masuk. Kita Ustaz Fadli Rosli memang dah awal dulu. Okay. Memang pengalaman dia tu bab ruqyah memang Masya Allah, memang power lah. So what happened was, kita jumpa, and then Fad, what can we do untuk masyarakat kita perhaps kalau bab gini? Cakap, okay, how about kita try baca surah Baqarah dalam rumah. So I try and open services of membaca surah Baqarah untuk rumah-rumah yang baru pindah lah. So surah Baqarah ni memang diterangkan Rasulullah, kalau likulli syai'in sanami wasamul Quran al-Baqarah, setiap benda ada kemuncak Quran ni surah Baqarah. Kalau dibaca dalam hadis tu terangkan, 3 hari 3 malam tak kena gangguan. So I try lah baca kan. So it's not ruqyah tau at the point of time. Okay, tengah baca tu surah Baqarah kat rumah. Ini rumah pertama Ustaz. First. Dia macam first assignment. Ustaz macam seorang lah. Seorang, saya memang seorang. Seorang, solo . Rumah tu tak ada orang. Tak, ni this type. Okay, yang first rumah ni, dia bukan pasal rumah berpindah tau. These people ada gangguan. So I tried, okay, kita datang, kita baca surah Baqarah. Kau, dua-dua family ni, first kita baca.
I didn't expect anything to happen lah kan. Baca je apa. So the wife tiba-tiba kerasukan. Dia dah start dengan pencak silat. Dia bukan silat, ada seni lagi satu lah. Boleh cakap, boleh cakap. Iaitu kuda kepang. Kuda kepang. So dia dah start. Ni dah rasukan cakap, alamak, takkan aku nak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang sini baca surah Al-Baqarah. Yang lain awak cari lah yang lain. So kira kita baca ayat ruqyah lah. Kita dah tahu ayat-ayat apa untuk dia baca dan all that lah. Dia baca. Okay. Lepas tu dia ada rasukan yang perintah untuk keluar dan dia keluar. Yeah. Then the second, okay, continue lah. Pasal Baqarah tu panjang tu, 49 page. 286 verses, the longest surah in Quran lah. Boleh ubah English eh, sikit-sikit? Boleh. Ustaz. Ustaz nak cakap Arab pun boleh. Ustaz pasti tak cakap Arab. Kaifa haluka, gitu yang aku tahu. Cuma Ustaz kalau cakap Arab, kita macam, kau tak respon lah, tak respon sebab kita tu. Welfare dan fasir. Jadi so, Ustaz, lepas baca tu panjang. Isteri dia kira dah settle lah. Dia dah rasukan semua, dia dah keluar. Benda tu dah keluar. Tiba-tiba husband dia pula jadi lah. Cakap, alamak. Ingat tak apa-apa. Husband dia kena. Husband dia pun jadi. So bila husband dia rasukan, baca, keluar, masuk lagi, ada total macam 4 rasukan jin untuk husband dia. So from there I was like, 4 ni? From there, kau nak rawat rumah, you need to know ruqyah. Yeah, because then another story lately ni pun by my friend Ustaz Fauzi. Okay, Ustaz Ramli. Sebelum tu. Cakap tentang surah ruqyah ni ataupun himpunan surah-surah yang dikatakan ruqyah. Apakah antara surah-surah tu? Dia berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban dengan Imam Ahmad, antaranya Al-Fatihah. Awal Baqarah, Wattaba'u, 102. Awal Baqarah tu apa? Alif, la, mim. Yes, the first five. Okay. Okay, lepas tu Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini kata orang tu ayat untuk detect jikalau orang tu ada gangguan rumah tangga. Sihir. Because dia ada ayat pasal sihir lah. Pasal dua malaikat yang namanya Harut dengan Marut yang Allah tugaskan untuk mengajar pada manusia, ini sihir, jangan buat. Because ada pernah ramai orang pengamal sihir. So Harut dengan Marut adalah malaikat yang turun dan ajarkan sihir. And they say inna ma nahnu fitnatun fala takfur. We are an obstacle, kita ada ujian, jangan mengkufuri. Again, man being man, manusia being manusia, diorang amalkan jugalah. So wattaba'u, dan lepas tu wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa warahmanur rahim. Dan lepas tu ayatul kursi, bantu akhir Baqarah. After that ada surah yang mulanya syahidallahu anahu la ilaha illahu, kemudian inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Namun surah yang tak ingat tapi hafal. Dan lepas tu ada 3 ayat pembatal sihir, which is kalau kita baca tu selalunya, kalau nak rasukan selalunya kat situ. Wa auhayna ila Musa, dan seterusnya surah Yunus 82, falamma alqaqala Musa majitum bihisir innallaha sayubtilu, Allah akan batalkan. Itu kita baca innallaha sayubtilu, baca innallaha sayubtilu. Selalu kalau orang rasukan dia Saya meremang Ustaz. So bila baca surah tu ulang kita baca, nanti orang tu akan dengar di bomelah tak apa. So this is the pattern, because for 2 years alhamdulillah saya baru rawat 1400 individuals lah. So we counted lah 1400. Ramai tu. So dia ada pattern dia. So bila kita falamma alqaqala Musa majitu bihsir. Apakah maksudnya tu? Falam alqaqala Musa, apabila Musa itu bertemu dengan ahli sihir. Falam alqaqala Musa majitu bihsir. Innallaha sayubtilu, katakan innallaha sayubtilu, Allah akan batalkan. So tu ayat Nabi Musa tengah fight dengan orang sihir lah. Kita gunakan innallaha sayubtilu. So bila dia kalau selalunya kalau rasukan selalunya kat situ pattern dia. Nabi Musa yang ada tongkat kan? Yes. Yang belah laut. Waktu zaman Nabi Musa adalah the height of magicians kan? Yes, the black magician. Sihir kan? Zaman Fir'aun, yes. Zaman Fir'aun. So dia bilang, inna Allah sahibitu Allah akan batalkan. Dia ada banyak reaction. Ada yang kalau rasukan dia macam gitu. Ada yang ketawa. Ada yang macam kucing. Banyak tak tahu asal lah. Dia hiss macam kucing. Ada yang macam yang menangis ada tak? Menangis, ketawa, suruh stop. Saya pernah diludah. Astaghfirullahalazim. Tapi yang paling saya katakan yang seram seram is begitu je. Dan dianggup dengan apa kita baca, mesti faham. Itu kira seram. There was once when I baca ayatul kursi, saya baca Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, dia baca Allahu la ilaha illa dia kuat. Seram ke tu? Ya, seram. Ustaz tak lari. Normal. Pandai kau kan. Pandai baca Kau kacau orang betul kau baca Kau ikut aku. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Baca ulang. Panas ni, dia bagi panas. Mula-mula dia baca mengejeklah. Mengejek. Mula. So para penonton, ini cerita ni
pagi seram ini. Malam sampai pagi hari. When berlakunya rasukan, jangan takut. They are taunting us supaya kita rasa takut dengan orang. That's the only fear. Because Allah sebut dalam Quran, saharu a'yunan nas fastarhabuhum. Mata mereka disedan untuk ditakut-takutkan. That's a function of gangguan lah. Untuk ditakut-takutkan. So kalau tu gangguan jin ada macam-macam lah. Ada yang gangguan disebabkan sihir. Ada gangguan disebabkan caka. We call it jin nasab ataupun jin leluhur. Ada yang mungkin ada baru kes ni. Kaki dia bengkak. Rupanya kaki dia bengkak. Macam makcik ke pakcik ni? Budak. Bukan budak lah, kira my age lah. Okey lah. Budak lah. I mean, dia bukan budak. Ini budak ni. Bapak budak. Budak. Tapi macam kira kan macam bukan yang lanjut usia lah. Macam kita. So what happened was, dia ni kerja dekat bangunan kosong. Lepas tu dia tak boleh tahan nak buang air kecil, dia kencing lah. Lepas tu dia tendang benda. Balik kaki dia bengkak. So how can you assume kalau kaki bengkak terus ada gangguan, right? Yes, correct. So I will say, okay, pergi doktor dulu. Doktor diagnose apa-apa tak? That's kita sebagai perukian syar'i, kita tak akan tinggalkan this component, which is jumpa doktor, find medical expert punya diagnosis dulu. Selalunya tak ada apa-apa. So what happened was, so macam mana ni, lepas tendang dia bagi terus jadi gini, Ustaz. Kita rukyah. Bayangkan dengan rukyah tu, kan, dekat ibu jari kaki dia tu, bergetar kat ibu jari saja. Macam mana nak buat tu? Lepas tu dia makin manjang. Tapi saya tengok muka dia kan, mata dah gini. That's one sign lah. Kalau orang tu kalau ada gangguan, kalau dirukiahkan, nanti mata dia macam flicker macam gitu. And the flicker will be teruk. Kalau kau tenang bila tutup mata kan macam biasa kan. Tapi kalau the pattern selalunya kalau tengah-tengah dah, okay, ada lah, ada gangguan tu. Ustaz ni kira baca rukiah dekat orang. Boleh saya katakan ustaz ni bebas jin lah. Kalau Allah nak uji kita diterkena gangguan, Allah boleh izinkan. Allah SWT, wa ma hum bidarin nabihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka tu diuji, dikena musibah melainkan dengan izin Allah. Bermakna kalau kita terkena ujian, redha lah. Maknanya ada hikmah di sebalik kenapa Allah izinkan benda tu berlaku. Ya Allah izinkan sebab ada hikmah yang menanti. Yes, yes. And then the next question I will ask lah, solat lima waktu jaga tak? Kebanyakannya tak ada yang jaga solat lima waktu. Dan ada yang amalan sunnah pun kuat, tapi Allah uji dia dengan gangguan jin yang begitu susah. Kuat sekali. Ya. Ada 2 or 3 of my clients sampai sekarang masih macam itu. So macam dia berbangga saya kan, Assalamualaikum Ustaz, saya rasa, eh, apa kau nak tiba-tiba? Astaghfirullah. Dia switch. Dia dah kenal Ustaz lah maknanya. Kenal lah. Kan, jin tu dah tahu tau Ustaz datang nak rawat dia. The thing is, when I baca Al-Quran, dia faham. Lepas tu jin macam biasa cakap, sorry Ustaz. Selalu orang kena sampuk jin eh. Ada tak orang kena sampuk setan, sampuk iblis? Okay, dia macam gini. Jin is bangsa. Kalau setan ni maknanya jin yang kafir. Okay. Kalau iblis tu kira the character yang Allah terangkan dalam Al-Quran, yang tak nak sujud kepada Nabi Adam AS lah. So jin is basically banyak. Dalam rukyah syar'i, kita tak begitu menyebutkan diri kita ini jin jenis apa. Kita fokus on recovery. Contoh kalau kita kena flu, cari ke ni flu jenis apa, siapa penyebab dia, kita tak gitu. But that's the saya ada spot kebanyakan perawat eager tu macam nak tahu ni jin apa. Especially yes. Siapa kirim? Siapa hantar? Oh, ni jin afrit. Sebab orang dia bertinggi ke tinggi ke pendek. So I'm sorry to say this guys, kalau perawat-perawat yang you keep saying ini yang buat ni your mother, inilah penyebab berantakannya keluarga. And I face with a lot of situations like this lah. And then tanya macam tiba-tiba gaduh dengan mak dia, and I say kenapa. Then saya rawat lah, rawat this person. Bila kasih minum air yang dibaca kat Al-Quran tu, dia muntah. Itu satu sign lah kalau ada gangguan. Okay, pernah rukiah ke sebelum ni? Pernah. Perukiah cakap apa? Oh, saya kena sihir dengan mak saya. Saya telinga panas lah. How can you say that? I said no, selagi you masih percaya yang your mother sihir you without any evidence, itu namanya fitnah. And itu permainan syaitan. Syaitan ni nak memecah belahkan ahli keluarga. So that's the common question that I ask some kita panggil clients lah. You rawat dan we will ask lah, okay, pernah rawat cara pelik tak? Kebanyakan yang cakap ada. And ni one case yang I want to share ni. So this person memang husband and wife, memang ada gangguan. So bila ada gangguan tu, saya baca kat Rukiah, baca memang nampak, memang ada efek lah, teruk lah. So tanya, pernah rawat tak dengan sesiapa? Dia diam sekejap. Ustaz, minta maaf, memang lah selepas dengar ustaznya podcast ni, kita tahu ni memang red flag lah. We call it red flag. Dia cakap, dia suruh buat apa? Dia cakap, yang buat saya dan isteri is our ex tunang. Kira dia punya ex tunang dengan wife punya ex tunang. Lepas tu perawat suruh apa? Dia cakap, bawa gambar. Okay, dia bagi. Ya, kita bagi. Dan dia bawa apa gambar tu? Dia tulis, dia baca, dia tiup. Dia cakap, bawa gambar ni
pergi dekat jalan bahar tu, pusara tanam, suruh tanam kat atas kubur. Asyik, kau tahu tak kena buat apa tu? Tak tahu ustaz, engkau ni dah menyihirkan orang tanpa disedari. Tak ada evidence. Eh, yang ni tukang rawat yang guna sihir ni, utuan level up, diorang tak akan buat benda tu. Diorang suruh orang buat. So I come you film lah. Pergi kat situ kat kubur tu kan, cari ada tak gambar-gambar tu. Sadly dah tak ada. Habis macam mana eh? Itulah. But the next question will be, habis macam mana ustaz kalau tak cuba gambar tu, orang tu boleh kena gangguan? Depends. Sebenarnya yang important ialah taubat dengan balik kepada Allah. It's not like, you know, kena cari betul-betul. This item we call it bukhul. Kalau sihir itu pasti ada bukhulnya. Kalau nak cakap pasal cerita bukhul, banyak ada yang, ini pun interesting case. Whatever story I told dah memang dapat keizinan lah, but of course I wouldn't say siapalah. So this person kena gangguan and dia bilang, kata pak kerja dia tu, dia nampak bukhul. Dia kain kuning, bila buka kain kuning tu, dalam tu ada gambar dia, gambar another person. Okay, lepas tu ada rambut. Okay, kebetulan kat belakang gambar dia tu, dia ada draw, minta maaf eh kalau bahasa saya kasar tu. Dia macam ada gambar private part gitulah. So what happened was, saya tanya then, what do you do with that thing? Dia cakap kita bakar. Jangan bakar. Bukhul sihir jangan dibakar terus. Oh tak, tak boleh. Jangan. Dia ada cara-cara dia untuk diffuse sihirnya dulu. So jadi what happened was, besoknya dia punya bahagian situ gatal segatal-gatalnya. Tambah darah-darah. Means dia punya effect of sihir tu dah take place lah. Aduh. So, bila dia rukiahkan, dia main rukiah style dengan macam dia ketawa. Dia cakap, oh, eh tanya apa kau buat kat sini? Aku nak budak ni mati, dia bilang. Ish. Astaghfirullahalazim. So, saya kata tak boleh lah. Yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Engkau siapa? Engkau bukan Tuhan. Kau pun makhluk macam kita juga. Alhamdulillah, rukia-rukia, terpusing-pusing satu rumah. Kau pun akan mati. Betul. Tak tahu bila je. Geram eh, orang pakai sihir ni. Ya. So dan lepas tu keluarlah, alhamdulillah. So keyakinan dengan keberkesanan ayat Quran is proven effective. A lot of our cases dah pergi doktor. Example, ada yang tak datang bulan for several, ada several months lah, nak masuk one year pun ada. Kita baca Ruqyah. Satu kes ni saya ingat terkejut kencing dia, perempuan ni. Besok datang bulan. Lagi satu pun sama, dah lama tak datang bulan kan, kita baca Ruqyah. Itu antara petandanya juga ya. Yes. Untuk wanita. One of the signs. Yes. Dia pergi hit, dia stop. Terhenti. But then again, these people are those yang dah jumpa doktor belum? Dah. What were the diagnosis? They cannot detect anything. Okay, let's try Ruqyah. So yang budak ni pun sama, baca Ruqyah, besok datang bulan. Laura, that is why all of this saya abadikan dalam podcast tau. Kisah Ruki SD. So ada pengalaman je tulis. And then takut kita terlupa So kita ceritakan lah. Ya, betul-betul. To educate what is Rukiah yang betul dengan Rukiah yang tak betul lah. Alhamdulillah. Sebab saya rasa, sebab ustaz adalah seorang perukiah asatizah yang bertauliah, menggunakan betul-betul ayat Al-Quran. Dan macam kemarin saya berbual dengan Ustaz Fadli kan, beliau katakan bahawa ada yang buat ataupun terlibat dalam sihir ni tanpa sedari. Especially saka. Yes. Saka ni jin nasab eh, means keturunan orang terdahulu pernah ada pelihara jin untuk jaga dia. Tapi selalunya ada perjanjian, dan antara perjanjian tu dia bersambung 7 keturunan. So kadang cucu tak tahu apa, tiba-tiba ada gangguan. Sebab 7 keturunan kan jauh And kan? Then one of the signs, adik-beradik semua mimpi benda sama. Saya pernah rawat this family, 6 adik-beradik berbeza. Okay, semua dalam mimpi diorang tu nampak hadirnya seorang lelaki berjubah pakai sarban hijau. Dia cakap, nah amik. Diorang tak nak amik. Kita tahu, yalah, based on penerangan, kalau penyerahan saka selalunya mimpi gitu tau. Kadang mimpi menyusukan bayi, kadang-kadang datang orang berikan benda. The thing is, bila kita rukyah, 6-6 beradik semua kerasukan. 6-6 kena kerasukan. So kita fikir ya, macam mana ni. Teruskan. Yang kelakarnya, I will find item yang mungkin ada kena mengena dengan benda-benda ni lah. So ada patung. Ada patung tu saya masukkan dalam air ruqyah, ayat dibaca ayat Quran. Jangan letak aku kat situ, dia bilang. Jangan letak aku kat situ. Suara dia macam giant. Itulah. So ada banyak lah, ada banyak lagi pengalaman-pengalaman. Okay, Ustaz ni saya nak tanya lah. Sekarang ni zaman TikTok. TikTok. Saya dapat lihat TikTok. Di drum dia dahsyat TikTok. Kola-kola dia. Okay ustaz, ini zaman TikTok. Saya tengok kadang orang TikTok buat live, dan ada juga perawat-perawat yang buat live.
Dia buat live, dia rawat orang ni. Dia on screen. Orang tu kira appear dalam screen. Saya nak dirawat lah. Okay, awak masuk join sambil screen. Lain orang komen. Habis dia, ketika tengah live tu, dia saya suka tengok lah. Saya tengok apa dia buat kan. Dan saya pun tak dengar apa dia baca. Dia bilang dan wanita tu ada kalanya yang dirawat tu ada reaksi macam dah mula. Jadi apa pandangan ustaz tentang rawatan sedemikian tu? First and foremost, saya menghormati pandangan-pandangan yang berbeza. Okay. Saya propagate ruqyah syar'iyah, ruqyah yang berlandaskan syariat dan berdasarkan pandangan para ulama lah. First and foremost, kalau ruqyah ataupun rawat secara jauh ni, dia ada dua. Satu, bacaan Quran di hadapan orang, kira ada direct contact, baca Quran dan orang tu mendengar bacaan Quran. Okay, itu legit tu, okay. Tapi kalau macam saya akan scan daripada jauh, gini. Saya minta maaf, saya tidak menyetujui pandangan tersebut. Because itu bukan cara, itu we call it red flags lah. Tapi kalau para penonton, kalau ada yang buat macam itu, saya bukan attack awak, saya cuma memberi pandangan yang lah. Ini tidak disetujui lah. So gini. Lepas tu baca red flag number 2, you baca, kenapa tak clear? Kenapa? Baca je lah ayat Quran tu dengan betul kan. Ya, betul. Ada yang memakai mentera. Macam hey kersani meng, itu lagu tu. Itu mentera Semerah Padi. Kalau lagu tak sahih ustaz dia tak sah. Okay, so kalau let's say tengah buat and then orang tu ada reaction, then a possibility pastinya ada gangguan lah. So sekadar itu saya berkomen. Jadi mungkin boleh rujuk pada mereka yang lebih bertauliah, yang arif. Bertauliah tu mungkin boleh tanyalah pada ustaz-ustaz yang mana ustaz. Ini pertanyaan ni harus dilakukan secara peribadilah. Ya, betul. Dan apa juga ustaz cakap tentang perawat tersebut, awak tak boleh lah. Lepas tu ustaz ni cakap perawat ni, jadi awak juga menyetuskan pergaduhan. Betul lah. Suruh cakap reflect tiba-tiba. So bila orang yang scan ni kan ustaz, yang kita bukan cakap salah, well maybe adalah macam orang yang scan dari jauh, macam like, how you be able to scan dari jauh kan? That's the most important part pada penonton sekalian. You see, apa penerangan agama when it comes to you rawat secara jarak jauh lah. Apa penerangan mengenai kalau boleh nampak-nampak, example atau rumah ni, ni konti. Okay, kat situ ada jin. Studio ustaz. Okay. Ni ada jin. Example. This is wrong. What does Imam Syafi'i say dalam kitab Manaqib Syafi'i? Siapa yang mendakwa menampak jin, okay, maka nampak jin daripada waktu bentuk aslinya, bukan jelmaan. All this way kita nampak ialah jelmaan tu, something berbeza lah. Maka Imam Syafi'i bilang, maka syahadahnya kami batalkan. Imam Syafi'i dah cakap itu. Habis kita pula ada orang yang suka-suka macam boleh tahu. Ada yang lagi, ni one kisah juga. Okay ustaz, sebelum ustaz kongsi kisah ni, kita nak wawalkan sedikit lah. Iaitu Masjid Al-Amin. Yang ini merupakan sempena dengan bulan Zulhijjah ni. Terima kasih pada yang baru masuk. Ramai yang komen, ada yang suka dengan topik ramai hari ini. Ramai sangat suka hari ini. Masya Allah. Ada yang meremang pagi ini. Dan terima kasih. Dan kami rasa berbesar hati dengan Masjid Al-Amin yang memungkinkan pagi ini lebih istimewa dari biasa. Sebab memang hari Kamis, setiap Kamis adalah malam sampai pagi hari. Tapi kami berusaha untuk dapat manfaatkan sebanyak mungkin 10 hari yang paling istimewa tahun ini, Zulhijjah. Dan kami katakan ustaz Haikal dengan ustaz Syafi'i, boleh tak kalau kami adakan seorang ustaz asatiza dengan kami untuk malam seram? Maka itulah ada ustaz Ruk kita, ustaz Ruk kita. Dan kita nak sebenarnya mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin sempena dengan bulan Zulhijjah. Jadi anda boleh scan pay now code kat sini, sebab dana yang dikumpul ni akan membantu untuk membiayai antara khusus-khusus ceramah-ceramah untuk macam-macam agama, dan juga untuk, kalau tak silap saya, untuk Bilal Masjid, untuk mereka yang sangat penyelenggaraan masjid, masjid yang adalah sangat penting, tulang belakang masjid. Jadi kalau anda solat di sana, anda yang pergi ke sana masjid kan, orang-orang inilah yang bertanggungjawab untuk upkeep masjid ni. Betul. Dan juga untuk membayar tenaga-tenaga kerja sambilan yang datang, macam part time lah kan. Ada kadang-kadang ada hujung minggu punya apa ni, kuliah subuh. Jadi ini antaranya. Jadi matlamat bulan Zulhijjah ni untuk mengumpul dana sebanyak $50,000. Jadi sama-samalah kita dapat membantu. Dan seperti kata Fiza tadilah, terima kasih kepada
kedua-dua ustaz, iaitu Ustaz Haikal dan Ustaz Syafi'i, kerana telah pun bertungkus lumus untuk rancangan cakap masjid ni. Ustaz, kita nak ustaz ni boleh? Boleh. Kita nak ustazah ni boleh? Boleh. Tak. Sebenarnya mereka yang akan menyelenggarakan. Yalah. So I leave them because they know the best. Ya, maksudnya macam kita buka, macam Fiza buka topik kan, tentang kita nak cakap pasal hal rumah tangga. Dia dah tahu dah siapa. Dia macam ada back of the head yang ni. Back of the head dia tahu yang ini. Bagus. Jadi bila saya katakan, ustaz, apa kata kalau kita ajak ramai-ramai berdakwah untuk orang sebagai hari, tapi dengan cara yang sangat istimewa. So Ustaz Ruk yang telah pun disarankan oleh Ustaz Cycle untuk dapat menceritakan tentang cabaran-cabaran sebagai seorang perukiah. Dan kalau kita cakap tentang bulan Zulhijjah yang penuh dengan fadilatnya ustaz, penuh dengan barakahnya, dan selalunya, betulkah saya kalau salah, mereka yang hantar sihir ni, mereka yang buat sihir ni, selalunya mereka terdorong dengan perasaan mereka mana ustaz? Maksudnya apa yang macam hantar sihir, kenapa adik, diorang buat? Ya, sebab ada antaranya, oh aku nak pecah belahkan rumah tangga dia, perasaan cemburu. Kebanyakannya apa? Punculnya? Factors. Antara faktor yang pertama ialah kenapa perlu menyihir seseorang adalah disebabkan dendam, hasad, kan, macam marah, kemarahan disebabkan orang ni buat sesuatu yang tak baik. Kemudian menggunakan sihir tu pada jalan yang salah. Sihir ni ada dua. Aswad atau abiyat. Sihir putih atau sihir hitam. Kalau diniatkan itu untuk menjahanamkan hidup orang, itu dinamakan sihir hitam. Tapi tetap sihir, kerana sihir itu ada penggunaan jinnya. Dan ada satu sihir yang ramai orang terjerumus dengan itu, which is sihir putih. Sihir putih is something untuk kebaikan. Example, saya nak naikkan seri muka saya lah, jadi pakai susuk. Saya nak naik pangkat lah. Atau nak naik pangkat cepat lah, atau nak tarik rezeki lah. Ah. Ini namanya sihir putih, dan ada penggunaan jin dalam item-item seperti inilah. Saya pernah orang pakai susuk, dan kita bacakan naik rukyah, macam pegang minta maaf, macam sini ada susuk kita pegang. Baca, nanti bergegah. Cuba ustaz. Ni tak ada susuk. Kalau saya pakai susuk, muka saya dah macam Syukri Haya. Tak pakai susuk, tak pakai rusuk. Kau tengok, dah tak pernah cakap ni sekarang. Jadi untuk bulan Zulhijjah ni ustaz, bagaimanakah untuk kita ni dengan tak sengaja mungkin terasa perasaan-perasaan macam gini, untuk sisihkan, especially dalam 10 hari yang sangat baik ini? Okay. Again, we focus on recovery kan. Jadi kalau orang ada gangguan, kita tak menyebutkan diri kita siapa hantarlah apalah. Cuma, the nasihat that I will give will be basics, will be beramal. Dan beramal pada 10 malam terakhir ni bagus tau. Dalam surah Al-Fajr dia terangkan, Bismillahirrahmanirrahim. 10 hari. Awal layalin asr. Dan 10 malam. 10 malam yang bukan terawal, maksudnya di situ walayalin asr dan 10 malam. Oh, okay. 10 malam. So, sekarang ada pandangan pada ulama' mengatakan 10 malam ni referring to apa? Ada yang mengatakan referring to 10 Zulhijjah daripada awal hingga ke yang ke-10 lah. Jadi bulan-bulan, hari-hari 10 ini di bulan Zulhijjah ni memang diberkati, amalan kita dilipat kali ganda kan. Okay. Dan especially yang dinanti-nantikan ialah puasa Arafah, which is Sabtu ni lah, 9 Zulhijjah. Jadi kita puasa ramai-ramai. Kerana pahala banyak, dosa setahun lepas dengan dosa setahun mendatang akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Itu kelebihan puasa pada hari Arafah. Dan beramal pada benda-benda macam solat ataupun zikir diperbanyakkan untuk menzahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. This is the advice that I will give to all my clients. When you terkena gangguan, in fact kalau penyakit itu medical ataupun non medical, yang baikkan siapa? Allah. Allah. So what have you done for Allah? Jadi Allah menjawab doa kamu. What have the sacrifice that have you done for Allah supaya Allah tu memakbulkan doa kamu? Ada orang, saya akan macam contoh 5 waktu susah nak buat. Ada yang cakap, ustaz, ada tak cara macam mana nak pagar diri? I said, so 5 waktu. Oh, tu susah ustaz, saya nak benda lain. Saya nak cakap apa eh? Itu basic pagar, because Allah suruh benda basic ini, you tak buat, macam mana you nak Allah jaga you? Masya-Allah. Kan? Yeah. So it's not about tangan perawat atau tangan anyone untuk baik. If there are perawat yang cakap, oh, you will baik if you rawat dengan dia, you cannot do that lah. So what you do is memperbanyakkan amal. Tak ada apa yang pasti kan? Yes. Betul. So is medical ataupun non medical, tetap you need to beramal banyak-banyak untuk Allah. Jadi Allah boleh, you know, answer your prayers. Dan hari raya haji ni juga hari raya korban. Ya. Dan mereka yang kena rasuk, ada anggota keluarga menjadi mangsa sihir, mereka juga boleh dikategorikan sebagai berkorban, sebab kena jaga kan mangsa sihir ni. Korban ni lah, mangsa daripada keadaan lah. Yeah. Kan? And one of the ways of course is like I say, what have you done for Allah untuk Allah menjawabkan your doa? One of the ways, korban.
Kurban menyembelih kambing, Allah suka kepada amalan memberi makan kepada orang. Lagi kita menyembelih kambing ke, lembu ke, itu yang amal terbaik. Jadi apa sebab ada, sebab semalam saya bertemu Ustaz Fizar yang terangkan betapa istimewanya ibadah kurban ketika Zulhijjah ni. Jadi beliau katakan tentang untuk kita rasa kita kurbankan apa yang the most precious in us, our life, in our harta kan. Jadi kata Ustaz, kalau kita memang nak dirawat dan sedang merawat diri kita ni, untuk kita korbankan sesuatu Zulhijjah ni dengan harapan insyaAllah benda-benda kita rasa sekarang ni dapat dapat diangkat. Ya, betul. But again, the main niat here is glorifying Allah lah. Kita untuk Allah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, itu tugasan Allah lah, kan? Kerja Tuhan kalau untuk membaikkan ke ataupun tidak. Dan some people will find, saya dah 10 tahun Ustaz dah kena rawat, tetap sama. Okay. Nice sikit. You punya keyakinan pada perawat untuk baik ke kepada Allah? Kalau Allah berikan 10 tahun adanya gangguan, all the while your pahala bertambah. Satu Masya saat Allah. You feel tak sedap, pahala bertambah terus dalam keadaan you rasa tak sedap ni. Dan dosa you sedang diampunkan. Ultimately you need to remember, kita hidup ni untuk apa? Untuk akhirat. Kan? Kalau kat dunia diuji teruk macam gini, kat akhirat syurga masuk senang je. Setiap manusia itu ujian dia berbeza. Saya ada ujian, Bang Kesi ada ujian, Kak Fiza ada ujian, semua ujian. Asal dia masuk syurga senang Yes, dulu pasal dia sabar. Mangsa sihir. This is beautiful. Dan saya rasa saya nak share sedikit apa yang saya baru belajar semalam dari Ustaz Fizar. Katanya, orang yang senang, orang yang sihat, orang yang kaya, untuk merasa kesyukuran tu lebih mudah. Betul. Jadi orang yang lebih dekat dengan syurga adalah orang-orang yang mengalami kesusahan, kesengsaraan yang terlalu. Yes. Jadi bila mereka sangat sengsara, is actually lagi susah untuk you rasa bersyukur. But if you dah sengsara and you tetap bersyukur, lebih dekat dengan syurga. Let me tell you one story of this sahabat perempuan zaman Rasulullah SAW. Namanya Ummu Zufar. Ummu Zufar ni, dia asyik terkena gangguan rasukan. Rasukan syaitan, rasukan jin lah gitu. Jadi dia jumpa dengan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tanya, engkau nak aku doakan supaya kau baik? Atau kalau engkau nak sabar dan ke atas kau syurga, lebih kurang gitu. Ummu Zufar pilih mana? Bersabar, bersabar hingga syurga. Dan kemudian Ummu Zufar kata kepada Rasulullah SAW, but I want one doa. Andai kata kalau aku diganggu oleh si buruk rupa, si buruk rupa ni refers to gangguan jin lah. Doakan supaya bila aku kerasukan, aurat aku tertutup. Dia malu kalau terjadinya rasukan dan kemudian ternampak aurat dia. Dia minta Rasulullah SAW doakan supaya tutup. So comes to the next point lah kalau betul ke ada rasukan ni, kan? Some people are skeptics. But for me, we need these skeptics to make sure this is relevant. Faham tak? When there are people yang tak percaya, satu hari dia orang akan go through, atau family members akan go through, then you will know keberkesanan dia lah. So that's about apa yang saya nak terangkan about mistik lah. Kita nak agak terus tanya kepada Ustaz nanti hal-hal mistik. Sementara tu jangan lupa untuk anda menderma sempena bulan Zulhijjah ni, jangan terlepas peluang untuk 10 hari yang sangat-sangat indah, paling istimewa, iaitu 10 hari pertama untuk bulan Zulhijjah. Hari Sabtu ni saya mengajak ramai-ramai untuk berpuasa ramai-ramai untuk hari Arafah Sabtu ini. Dan kita akan streaming live dari Mekah juga Madinah bersama antaranya adalah Ustaz TM Fauzi. Ya, untuk cakap masjid hari Sabtu ini. Saya KC ada? Sabtu. Saya macam paksa. KC maksud mestilah ada. Saya kat paling-paling pun pasang kamera. Pasang kamera. Dengan Ustaz Syafi'i dan juga Haikal insyaAllah. Dan juga Ustaz TM Fauzi yang berada sekarang di Mekah saya rasa. Kita streaming dari Mekah juga Madinah untuk 5 petang pada hari Sabtu insyaAllah hari Arafah nanti. Jadi jangan lupa lah terus berikan sumbangan kan. Ini adalah saham akhirat insyaAllah. Semoga kita semua diberikan barakah di bulan Zulhijjah, 10 hari yang utama ni yang sungguh mulia. Dan ada Ustaz mengatakan adalah 10 hari ni adalah kehebatan dia jauh lebih daripada bulan Ramadan tu sendiri. Jadi sama-samalah dapat kita manfaatkan dan semoga dapat juga mengumpul dana untuk Masjid Alamin. Jom kita kembali selepas ini bersama dengan Ustaz Ruk yang mana akan bercerita sambung cerita awal tadi dalam rancangan Malam Seram di pagi hari. Ini menjadi penaja rancangan Fiza O'at. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Alright, Ustaz, bila Ustaz katakan tadi ada yang antara perawat-perawat mengaku perawat ni katakan, oh aku tahu yang buat mak
your mak buat, yang buat ni. Sebagai seorang perukiah ustaz, bila orang tanya ustaz, contohnya, ustaz, siapa yang hantar saya ni? Ini tunang saya ke, bekas tunang ke, mak mertua ke apa? Actually ke ustaz, you tahu tak? No, you can't know unless you deduce the evidence or ada orang mengaku. A lot of stories yang from my clients yang cakap, oh saya kena sihir, I will ask, dia mengaku tak? Tak. How you say is ni, oh fitnah, ni permainan syaitan. Percaya kepada fitnah, percaya kepada you dah sangka buruk dengan family members tau, dah pecah belakan, that's what janji syaitan lah. So back to the question, kalau how can I know, there are cases yang orang mengaku. I mean lately ni kita ada satu orang submit cerita from kita punya podcast Kisah Duk SG. This person tahu dia macam mana dia sihir this family. Dia ambil dia punya pin, dia punya cat, dia baca-baca pecahkan mantra, dia gunakan that pin and cat rumah tu. Allah. So all the way memang ada gangguan. Sampai ke tahap pakcik tu mengaku kerana geram sangat, aku tak restu korang berdua kahwin, aku tak suka gini-gini sebab aku sengaja. Tu from there we can take, oh ni betul lah orang ni sihir. But there are a lot of cases where people want to know, you datang rukiah kerana you nak meyakinkan what you think is right, which is dia rasa dia ni sihir. Let me tell you a story of we call it rasukan hashtag fake lah. There are a lot of cases. Ada rasukan yang namanya rasukan jin. Ada rasukan, dia bukan rasukan tapi hysteria. Ada yang disebabkan emotional breakdown. Okay. Ada yang disebabkan mental breakdown. Mental health. Ada pula yang bidik. Attention seeker. Bidik. Bidik tu apa? Ini nak cerita ni. So in my podcast, kita dah cakap lah pasal ni. Nama cerita dia fake rasuk lah. So what happened was, datang pada ni jumpa dengan this pakcik. Pakcik dia bilang, saya interview dulu lah, kita berbual-bual. Oh, saya memang dari dulu memang saya ada orang bunian. Saya memang ada wali gaib, apa jin lah, kita tak tahu. Tapi saya tak nak, saya tak minta tolong dia. From there I can see, okay, ini main suspect culprit number one, because dia dah pernah beramal dengan benda-benda gaib ni. So kita datang nak rawat anak dia. Anak dia ni sedang usahakan untuk dapatkan anak, tapi belum, dan menses pun terganggu and so on lah. Okay. Lepas tu dia cakap, selalunya ustaz, kalau saya datang orang dirawat, saya yang rasukan. I was like, orang yang aku baca rukiah tak ada apa-apa, yang kau rasukan ni kenapa pula? It goes to show sebenarya yang gangguan is you. Okay. Makhluk tu masuk dalam diri you. Kita kisah baca tiba-tiba dia jadi dia dah kerasukan and all. Sudah pegang perut budak tu, digigit-gigit semua. So I want to do several test to see ni betul tak betul. Number one, para penonton, if you want to know kalau orang tu rasukan betul, selalunya mata dia akan flicker uncontrollably, means something is taking over tau. Sejam. And kalau dia berbual pun macam susah. That's one sign lah. I can be wrong, but that's one sign. Pengalaman ustaz lah. Pengalaman saya. So the ICA tak asal tak ada macam any effect macam gitu. Okay, tak kisahlah. So the next will be dia tunjuk budak tu, I experiment, kau duduk sana. So dia tunjuk sana, aku bukan dalam sini, aku dalam perut dia. Dia bilang, I confused lah. Kau kalau dalam perut dia, asal kau dalam perut pada perempuan ni? It's nonsense. It doesn't make sense kan. Let's get you pergi belakang. So di belakang dia masih tu, kalau kau betul rasukan jin, kau tahu tau The whole ke sebab anak tau. Tak perlu buka mata untuk tahu kan. The thing is, memang tutup mata gini, dia tutup mata tapi tak ada flicker. Tapi dia buka, dia tengok lagi. Terus ni kat lama ini kantoi. Sudah kontoi lagi dah. Dia ada satu part tu, pakcik ni baju dia tersengit bila betulkan baju dia. Itu pun kira reflect, because rasukan jin, you tak fikir aurat tau. Atau kalau tu seorang makcik let's say, dia tengah rasukan, dan tudung dia letak lah salah. Itu dia, oh dia betulkan tudung. Udah. Masih syariah ustaz. Kadang rasukan jin, sedangkan Ummu Zufar itu kerasukan jin pun, seorang sahabat Nabi, tak dia minta Rasulullah tutup, doakan untuk tutup aurat. Yang kau ni macam mana? Dia betul-betulkan. Kerasukan mengikut syariah. So dah habis semua. Dan saya cakap, pakcik minta maaf, alhamdulillah, the way how I observe, pakcik okay. Mungkin because you dengar rukiah je rasukan, rukiah je rasukan. It's the back of your mindset. Kan? Ada orang macam itu, dia dah pre-program diri dia, and you dah go through this. So saya cakap, okay, if we are to suspect jikalau ada gangguan, I forgot to mention. So this person ni, dia rasukan, bawakan cincin, bawakan cincin, dia bilang. Cakap, kau bawa cincin baru aku keluar.
cakap, mana ada namanya apa tu menuruti permintaan jin bila adanya rasukan? No such thing. Itu dah habis semua kan, dah asyik lah yang sebenarnya you okay gini-gini. Ustaz, asal tak bawa cincin? Asal tadi tak bawa cincin? Cincin? Mana ada namanya kita kena jin untuk keluar kena menuruti syarat tu, salah. Tak boleh. Untuk kau buat gini baru kau keluar. No such thing, jangan. Dia nak menambahkan ni. So I say okay, bawa cincin. Cincin siapa ni? Guess cincin siapa yang dimasukkan? Tak. Anak dia punya suami, punya bapa. So kononnya, kononnya this rasukan is telling kan? Bapa dia buat. Bapa dia buat. Betul tak? Then I said, pakcik minta maaf. Kalau ada main culprit jadi macam gini gangguan, yang pernah bermuamalah dengan jin is you. Are you saying it's me? Astaghfirullahalazim. Tapi kalau you see is bapa orang lain buat, boleh pula eh. So I know the game already lah. So the game is kononnya anak dia gangguan disebabkan suami dan bapa. And then there is another case, anak dia punya adik-beradik pun sama kena gangguan. And dia, this pakcik cakap yang buat ialah siapa? Is mentua dia juga. Semua geng mertua. So from there kita tahu the whole game. Ini sikit-sikit. So it's fake. You know it's fake. First there are a lot of signs yang menunjukkan, eh, how can a rasukan be like this? But then there are orang yang merawat dengan cara begitu, gunakan medium. Ni pun interesting story juga. Medium? Medium bermakna macam contoh, eh, saya nak rawat Abang Casey. You are my assistant. When I baca example, you rasuk. Oh, I Konon benda tu transfer tu dia. This is not ruqyah syar'i. Ruqyah syar'i kita baca Al-Quran, kalau ada benda dalam diri dia, dia keluar. Tak ada namanya kena pergi transfer. Dia tak ada so, macam transfer masuk dalam botol ke apa. Pakai hard drive. Bro, transfer 4 jin bro. So no such thing lah. So bila I remember this case, bila dibacakan, this person ni, dia pernah jadi assistant kepada seseorang. Okay, this perawat lah yang quite well known. I don't want to mention names here. So this person dia cakap, dia panggil untuk ruqyah. Dia cakap, kenapa? I got gangguan. What are the signs of gangguan? Pintu doorbell dia selalu bunyi. Pintu doorbell selalu bunyi. Itu nanti tandanya. Remind saya to check apa tanda-tanda gangguan. And we can discuss. Doorbell selalu bunyi. Oh, okay. Saya nak tanya next. Rumah 12 malam onwards, you dengar bunyi goli-goli tak? Ada. Jangan cakap goli, ustaz. Orang lari, seri-seri furniture semua ada. Okay, takutnya tanda-tanda gangguan lah. So balik check rumah ada bunyi tak? Tak. Bunyi ayah. I want chips. Ayah kat dalam toilet. Ayah, are you done? Ayah. Tapi tu kira bukan gangguan jin lah. Dia gangguan 24 jam. Ibu, look. So what happened was, kita rawat this person who is an assistant. Lepas tu dia dah berhenti lah. So again, kita interrogate, investigate, check lah. Habis? Okay, you pernah pernah gini, pernah gitu. Kali dia reveal, okay, saya pernah jadi assistant. Okay, this person ni, dia cakap dengan klien ni, kita namakan klien ni Mamat lah. Mamat, boleh ceritakan how? Pernah sekali tu pakcik tu datang kat saya, dia tutup mata saya, dia cakap apa tau? Nak tengok hantu. Tak nak. Asal sudah. Pakcik tu datang apa, tutup mata sini. Dia pakcik tu kira perawat kan. Dia akan cari orang untuk assistant dia menjadi medium lah. So nak tengok hantu tak? So I ask him lah. So what was reply? So dia kata, nak lah ustaz. Pakcik tu cakap apa? Kira kita panggil dukun tu. Dukun tu cakap apa tau? Tak, you ada kelebihan. You stop. Boleh. You boleh. Okay. So now tutup mata. You tutup mata Mamat ni. Tutup. Bila buka, astaghfirullahalazim ustaz, segala hantu kat dalam rumah dia ustaz. Dekat balcony tu, pontianaknya, pocongnya, genduruonya, toyolnya, semua kat situ ustaz. Astaghfirullah. Clubhouse pun. Banyak sih. Dia bawa orang ramai-ramai. Suami. That's the modus operandi of dukun. Menggunakan barang sendiri untuk afflict something to that someone. So you will refer to kalau ada gangguan. So then dia terangkan, and I was given a khodam ustaz. Mamat ni diberikan khodam. Khodam ni jin lah. Cakap okay, jin tu you suruh main nampak. Saya suami nampak. Saya nampak dia ni setengah monyet, setengah orang, gigi bertaring, mata berapi. Bulu dia betul-betul tebal ustaz. Kira macam genduru lah orang panggil kan. Then what happen? Then setelah pakcik tu islamkan dia, gugur bulu-bulu dia tu jadi setengah macam orang, bawah setengah lagi monyet, gigi dia taring panjang, mata berapi. Saya seorang je nampak. So saya tanya, nama dia siapa? Saya namakan dia
Okay, nak awak panggil dia apa? Saya panggil, saya tak cakap nama betul lah. Jangan. Nama betul nanti muncul dia. Tak lah. Jangan. Okay, sebelum Ustaz teruskan. Betul Ustaz, kalau sebut-sebut nanti dia datang? Tak semestinya. Tak, okay. But there are one case. Saya setiap malam buat kat rumah Ustaz. Jangan. Saya ada. Awak jangan. Tak Ustaz, tak datang kan? Tak. Kalau awak buat sendiri, awak jangan masuk rumah. But there are one case yang sebut nama dia jadi. Nanti saya ingatkan. Banyak benda nak cerita. So what happened was nama dia siapa? Nama dia Kiki? Nama tak style. Okay, tak kisahlah. Dia dah, kalau seru datang tak? Datang. Okay, saya nak tanya, dia makan apa? So kita tahu dalam hadis, jin ni makan tulang, makan asap. Kita tak makan asap. Tak pasal tak? Darah. Tak ada dalil makan asap. Dia makan tulang, dia makan najis. Okay. Najis? Yes. Najis. Oh. Najis binatang. That's why kalau talib busa kat rumah tu pergi buang. Tu najis. Dia mengundang benda-benda gini. So okay, dia makan apa? Dia makan apa saya makan. Dia makan Ustaz, McDonald pun dia makan. Which is true. Bila kita refer kepada kitab Wiqayatul Insan Majini wa Syaitan, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia ada terangkan benda ni, yang dia makan apa yang manusia makan. Dalam kitab tu pun explain tau, yang bahawasanya makhluk ni tinggal ke atas atap. Make sense. Kenapa kadang-kadang malam-malam bunyi macam itu? But again, jangan terlalu paranoid. Kadang-kadang boleh jadi jiran atas lah. But if it's 12 minutes onwards, it doesn't make sense, right? Baik, kepada cerita. So saya tanya dia, habis sekarang ni kalau kau seru dia, dia datang tak? Itulah Ustaz, kau seru dia sekarang. Saya mesti tanya ni, kalau dia seru aku nampak habis aku ni. Bila dia seru tak muncul. And I ask, sejak bila yang you seru dia tak muncul? Oh, semenjak saya call Ustaz. No. Sebelum tu ada apa-apa tak? Saya dah buka Erukia. You keyakinan you bahawasanya you tahu ni adalah salah, itu yang menakutkan mereka. Dia nak menyesatkan kita, tapi tak dapat menyesatkan. Tak ada manfaat nak kacau kau lagi. So it's time kita rukiahkan. Rukiah macam-macam. Gagal, what happen? Nothing happen. Rasuk macam mana dulu dia pernah jadi assistant kepada dukun ni pun tak berlaku. Tak berlaku. So I say, is kesedaran hati dengan minda yang betul, pada jalan yang betul, Allah jaga. Bukan takut. Now people have this mindset, kalau rukiah je panggil jin, halau jin. No, you baca Al-Quran. You mengundang para malaikat dalam rumah tu mendoakan you. Masya Allah. This is most important. I have a lot some cases whereby 4 hari straight I ada kena rasukan. Fifth time panggil, tak ada rasukan. Because I said, betulkan minda, betulkan hati. Ingat, kita ni manusia. Bapak kita Nabi Adam AS, jutaan malaikat dah pernah sujud. Yang kau nak menunjukkan pada benda ni, kenapa jangan? Jangan takut. Mesti berani. Maknanya dalam sini Ustaz katakan tadi tu, kita kalau percaya yang jin ni nak menyusahkan kita, nak menyesatkan kita, dia akan takut lah. You are what you think you are. Yes. So ni memang kena very very positive. And remember, Allah izinkan this thing berlaku. You nak salahkan takdir ke? Tak, you salahkan, bukan salahkan sesiapa, tapi ini adalah ujian. Ujian nak menaikkan martabat you, kena banyakkan bersabar. I have my friend yang I told you yang kerasukan tu, dan nak setahun tau. As and when dia nak rasuk, dia boleh rasuk. Okay, so, Ustaz. Orang yang macam kaki penakut pula, adakah dia senang diganggu oleh jin? Macam kadang-kadang dek, teman aku pergi dapur dek. Kata orang yang paling lemah semangat kan. Dek, aku nak pergi dapur, takutlah teman aku. Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya Miqayatul Insan Minal Jinni wa Syaitan, dia sebut tentang 4 keadaan yang senang berlakunya gangguan. Pertama, terlalu takut. Oh. Kedua, terlalu gembira. Ketiga, terlalu sedih. Keempat, terlalu marah. Terlalu gembira bukannya juga? Yes, terlalu gembira tak ingat Tuhan. Tu boleh lalai lah, lalai. Oh, lalai. 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 Bum, terasukan. Bum. Ini macam Hotel Transylvania. So, this is 4 keadaan yang boleh berlakunya gangguan. Okay. Dan Syekh Wahid dalam satu cerita ni, dia pernah... Syekh Wahid ni seorang ulama' lah when it comes to rukiah ni. So, dia daripada Mesir. So what happened was, dia pernah rukiahkan this person. And this person kena rasukan jin. Dan dia tanya jin ni, cakap, kau kenapa? Bila yang kau ganggu dia? Sedangkan dia ni pengamal soleh. Dia bilang, aku ikut dia dari belakang. Sampai ke tahap dia ni terlalu marah, aku masuk dalam diri dia. So how does jin masuk? Rasulullah SAW pernah sebut yang makhluk ni boleh masuk dalam pembuluh darah kita. And kita tahulah, kita punya ada pores kan. Diorang ni makhluk yang halus dan boleh masuk as and when je lah. So kalau terlalu takut kan, baca 3 kul banyak-banyak. 3 kul. 3 kul. Tapi ada orang pula, 3 kul ni surah budak-budak sih. Kau rasa ada ilmu lagi dahsyat daripada Al-Quran ke?
Tak baik eh. So keyakinan awak pada siapa? Pada ayat Quran, pada Allah, ataupun ada ilmu lain yang lebih dahsyat daripada Al-Quran? That's why I say here, your mindset is very important when it comes to all these things lah. Saya rasa mungkin juga bila membesar ni, tengok macam filem lah, orang ada pengeras lah. Like when you come with nothing, macam tak ada kayu ranting ke, orang tengok kan. So ada yang tanya, tadi saya ternampak tau, ada yang tanya pasal kayu ranting tau. Is that being used at all, Ustaz, untuk merawat? Depends. Kalau you rasa kayu ranting ini ada kelebihannya tu mengusir jin, then that's the wrong concept already. Okay. Okay, how about merawat gunakan daun bidara? Ini benda sunnah. Daun bidara tu dihancurkan, kemudian diletakkan dalam air dan dimandikan. Rasulullah pernah sebut mandian bidara, especially untuk wanita yang baru habis haid, mandi air bidara. Tujuannya untuk kebersihan. Dan bila kita buat benda yang bersih, makhluk ni akan diusir. Yang sunnah. Ya, yang sunnah. And also benda-benda yang dinyatakan Rasulullah benda yang baik. Contoh, minyak kasturi. Minyak kasturi ni, Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sa'ib terangkan, ianya mengusir gangguan. Proof efektif tau. Remember I told you kalau baca ruqyah pertengahan boleh rasuk, I will keluarkan minyak kasturi and kasih bau je. Kalau dia bau, nah, okay, mula. Oh, Ustaz, dia bawa kasturi? Ada. Oh, ada. Tuk, Ustaz, boleh? Bawa ambil lah. Tapi kasturi tu bersih kan, Ustaz? Aku tak. Saya tak nak, Ustaz. Nanti isteri saya, tak ada lah awak ni. Kena yakin. Baru Ustaz kata, it's all in the mind. Kita kena yakin. Yeah. There are people yang bila bau kasturi dan jadi. And then previous cases pun banyak macam itu. So one of the rawatan ialah kalau rasa ada gangguan, kan, sebelum tidur kenakan dengan wangi kasturi. Ini diterangkan dalam kitab Ruqyah Syar'iyah karangan Syekh Abu Al-Barra. Dia terangkan kasturi mengusir gangguan. Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Abu Al-Sa'id pun menerangkan kasturi mengusir gangguan. Dan Rasulullah pernah sebut dalam hadis, kasturi adalah sebaik-baik wangian. Sekarang kan tengah heboh jualan kasturi kijangan. Beli je. Tapi yang diterangkan oleh Syekh Abu Al-Barra, dia bilang kalau buka, sebaiknya baca surah Baqarah. Tu panjang sangat. Okay, kalau susah sangat, at least like I say, Fatihah Ayatul Kursi, Ikhlas Falak Nas. Ulang lagi, Fatihah Ayatul Kursi, Ikhlas Falak Nas. Ulang lagi, buatlah banyak kali. 7 ke 11 dalam angka ganjil. Kena kan pakai kan. Alhamdulillah, testimoni daripada clients disebabkan mereka hidupkan sunnah, lepas tu tak ada gangguan. Ataupun you ambil air kan, you masukkan jari dalam air tu, baca surah Saffat 1-10. Ini diterangkan Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sa'ib. Surah Saffat 1-10 dan tiupkan. Letakkan kasturi sikit. Spray rumah. Jadi rumah tu bawaan kasturi. Oh, makhluk-makhluk memang ni memang wangi. Surah apa? Saffat. Saffat 1-10. 1-10. Wasaffati saffat fazajarati zajarafata liyati dhikra. Ya. Tadi saya nampak satu soalan, Ustaz, kalau saya rawat sendiri tak gunakan perukia boleh tak? Memang itu yang kita nak. Itu yang kita propagate. Okay. Tapi if you guys dah exhaust all efforts and uncontrollable, you see eh, bila di rukia, kita akan suruh yourself to be subconscious tau. Tok mata, there's a procedure. Tok mata, jangan fikirkan apa, tenang je. Tok mata je. Okay. Dan kita akan baca Al-Quran. Your task is dengar bacaan Al-Quran je. Okay. Now bila dia dibaca, when you are subconscious, kalau benda tu triggered, adanya gangguan jin dalam dia orang tu, boom, dia dah jadi jam tau. Tapi dia rasa benda tu bergerak sendiri. Example, waktu tu dia dalam keadaan tak sedar lah, kirakan orang tu lah yang dirawat. Dia sedar, tapi dia tak ada kontrol. Tak ada kontrol. You will see facial expression dia macam flicker. Aduh, muntah. See, kenapa baca Al-Quran boleh muntah? Bermakna benda tu kalau ada dalam diri, triggered. Bila dia betul tak betul, dia start ketawa, dia start nangis, dia start mengejek-ejek. Ada yang pernah satu kes tu dia meronta, roll satu rumah tau. Jadi Ustaz cakap bila rawat sendiri tu kita dengar daripada YouTube, bukan kita baca sendiri lah. Baca pun boleh. Baca is boleh. Part of it. Part of baca Al-Quran dengan pahala, minta Allah supaya baikkan. Cuma kalau you dengar yang you rasa macam something tak best nak berlaku, buka mata. Buka mata. Pasal kalau you rasa sendiri, siapa nak handle? Betul juga. Tengok baca-baca. Macam mana aku nak rawat dari aku ni? Casey. So that's the reason why kita boleh panggil perawat. But then again, the message is, for me, I percaya in dakwah dalam ruqyah. So when I come, kita belajar apa itu ruqyah, what needs to be done, wangian kasturi, makanan apa untuk ni kira salah satu ingredient yang untuk diffuse sihir kalau ini dalam diri kita. Which is, you ambil susu lembu, bacakan ayat-ayat ruqyah,
kemudian masukkan dengan madu dan habatus sauda hari-hari minum. Okey ustaz, bila ustaz cakap tentang susu lembu ni, dia boleh susu yang dah manufactured letak dalam botol ataupun memang fresh? Boleh. Susu lembu. Syekh Abu Al-Barra dalam kitab ni dia menerangkan susu pasteurized. Tapi any form of susu pun boleh lah. Why? Because zaman sahabat ada orang yang menggunakan susu untuk perubatan. And susu is calming properties. And dia kalau mengeluarkan, kata orang tu expel lah. Lagi bagus lah. Yeah. Tapi kesian lah kalau orang tu lactose intolerant. Ada yang gantikan dengan sesuatu yang benda sunnah dan baca kaya ruqyah boleh diusahakan. Ada yang tanyakan ni, berapa ramakah antara orang yang tak tahu yang mereka sebenarnya ada jin dalam badan? Banyak. Remember I told you the case of this person. Dia ni from 2018 to 2020, dia ni asyik pergi doktor. Dia cakap dia ada GERD. GERD belakang tulang tu macam tak apa bang, kisah belakang sini, bagian shoulder blade, bagian L3 L4 ni, lumbar 3 lumbar 4, perut rasa macam growling. Okay, dan ada tanda will be dia asyik mimpi nampak hantu, mimpi nampak anjing, mimpi nampak ular, dah mula dengar-dengar benda kat rumah tu, asyik dengar bunyi-bunyi goli, dah nampak jelma anjing di depan mata, bukan hanya melalui mimpi. Okay, so dia ada dos tanda. So bila dia pergi doktor, doktor cakap tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dia boring. So dia cakap nak try ruqyah. I remember bila duduk sebelah dia, dia tutup mata, duduk kat mata, bang, ustaz, ini bukan pasal jin eh, saya nak medical je. Saya senyum. Tak apa, dengar je. Kali awaken lah jin dia. Dia tak tahu tau. Rupanya yang kita cuba investigate, datuk dia pernah ada simpan jenglot kat rumah. Jenglot ni macam patung, patut rambut panjang, sembunyikan. So I mean that kita tak tahu pun the truth about it, but then the truth is dia ada gangguan jin dan perlu diusahakan untuk keluarkan lah. So I hope that answers the question. Ada juga yang tadi tanyakan banyak perkara tentang yang tadi nampak ada yang ustaz cakap tentang tali pusat. Ada. Simpan. Okay. Saya ternampak pasal hukum anak patung simpan dalam rumah. Anak ada patung, yang tanyakan betul? Ya, assalamualaikum ustaz, kata Muhammad, spesifikasikan apakah hukum dan rupa anak patung yang dibolehkan dalam Islam untuk simpan dalam rumah. Anak patung yang dibuat main-main untuk anak-anak kecil boleh. Yang tak boleh tu kalau kita display. Remember yang satu kes tu anak patung tu saya ambil masukkan dalam ruqyah, benda tu cakap, "Kau jangan letak aku kat situ," dia bilang. So, these are things yang boleh mengundang makhluk-makhluk ini duduk di dalam. There is one case I remembered. Ini bukan anak patung tau, dia duduk makhluk ni. Benda ni cakap aku duduk di frame. Dia cakap aku duduk dekat frame situ. Frame gantung? Frame pun boleh jadi tempat dia. Kata dia lah. Tapi if I said pergi jangan buang frame tu. Jin. Tapi kadang-kadang ada kebetulannya bila kita hancurkan benda-benda yang mungkin ada kebenaran dengan dia, gangguan tu stop. Sekarang Q&A Tak ada. Kita kebetulan. So tadi kata ustaz, apakah antara tanda-tanda gangguan? Sebab tadi kita sebab dah tanyakan tentang macam mana ada ramai tak yang tak tahu yang mereka ada jin dalam badan mereka. Dan mungkin not everyone goes through the nampak apa tu mimpi hantu atau mimpi menakutkan. And you go through life tanpa you really tahu tau atau aware of the symptoms tau. Adakah dia memudaratkan ustaz kalau tak tahu? Depends. Sekarang ni para penonton kalau nak tahu, buka air ruqyah tutup mata je. InsyaAllah di rumah. But there are people macam terlalu engrossed, macam takut, apa nak akan berlaku. Tak pasal-pasal mata flicker. Mata flicker can be disebabkan nervous. But selalunya kalau begini macam itu, pertengahan in the end okay. Saya kalau nampak beli barang, isteri saya tengok mata saya flicker je. Gini-gini misal, beli apa tu? Okay. Tanda-tanda dia, like I said, kalau ianya jin, dia Allah Maha Kuasa, ciptaan Allah. Bila ada benda invade diri kita ni, pasti akan dinampakkan melalui mimpi. Dan mimpi-mimpi yang you need to berjaga-jaga. Contoh pernah mimpi jatuh tempat tinggi lah. Ni minta maaf bahasa saya kalau kasar, kalau mimpinya bersatu tapi dengan pasangan yang tak dikenali, ini dinamakan sebagai gangguan jin asyik. Kalau bangun selalunya bekas-bekas lebam-lebam dekat kaki. Ni rawatan dia tu sebelum tidur pakai kasturi. Saya ada klien macam itu, saya suruh pakai kasturi yang dibacakan air ruqyah, dan okey, dah tak ada lagi. Okay lah, kalau gini malam seram nak kena jual minyak kasturi lah. Idea baik. That's a good idea. Macam inilah good business. Kasturi hitam, kasturi putih. Ini sebab dengan niat untuk membantu, untuk untuk beritahu orang bahawa sebab bila kita tengok filem, kita dibesarkan dengan orang-orang mungkin kawan kerja lah, si kakak sini, abang situ katalah. Macam contohnya perkataan pagar tu ustaz telah pun sangat normalized pagar, dalam masyarakat kita.
nak kahwin je kena pagar. Ah, kahwin pelamin dah pagar. Pagar tu macam oh it's a casual thing. Jadi tadi saya suka saya tanyakan ustaz such things like ranting kayu yang ada anggap sebagai oh ni benda-benda alami. Bawa bawang alami. Benda natural, organic, okay, Islam. Jadi apakah yang antara benda-benda alami yang orang rasakan okay tapi sebenarnya adalah syirik ataupun tak digalakkan, Ustaz? The concept of relying item ada kekuasaan gaib untuk menjaga, itu salah. Yang disuruh di sini ialah membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah dan menggunakan benda-benda sunnah, itu yang diperbolehkan lah. So kalau let's say pakai mandi bidara tu tak jadi masalah. Ada orang tabur garam. Okay. Boleh tak kita tabur garam kat rumah? Rasulullah pernah tak rukiah menggunakan garam? Rasulullah pernah rukiah dirinya disebabkan kena sengatan skorpion. Jadi dia minta air, garam, sapu dan dibaca Al-Quran lah. Sapu dan kemudian okay. Come to think of it, it's a, kata orang tu dia neutralize eh? Neutralizer betul? Pasal skorpion is acidic kan? Yeah. Neutralizer. So the concept of gunakan garam, kalau konon kalau aku tabur kat orang jin akan lari, salah lah. Tapi kalau I have asked some of my guru rukyah and ask apa significance-nya kalau buat macam itu. Bilang no, we are neutralizing the place. Kalau contoh pH, kalau ada bendanya makhluk ni duduknya di sini, maka akan tinggalkan kesan. Kita setakat bersihkan je. Okay, kalau that was the explanation, then perhaps tu satu yang saya terima. Because Syekh Wahid dalam kitabnya Wiqatul Insan dia cakap menggunakan garam dibaca-baca-baca selain Quran kemudian ditabur-taburkan ini satu penyelewengan katanya. Tapi again, your niat, kalau garam itu digunakan untuk membersihkan tempat lah boleh, tak jadi masalah lah. Tapi bukan untuk menghalau sihir. Ya, yeah. And most of people macam rasa oh jin takut ni, jin takut tu. Macam tadi abang kita dah cakap jin makan asap. No dalil. So one of the ways untuk rawat rumah jadi rumah tu bersih, tahu kayu bukhur kan, kayu Arab tu, Rasulullah pernah gunakan. So kita dekatkan kayu tu, kita bacakan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Ikhlas Falak, Nas. Tapi ingat niatnya aku menghidupkan sunnah. Siapa cintakan Nabi, Allah cintakan orang tu, Allah akan jagalah. Dan baca kemudian bakar dalam rumah tu, jadi bau ada bauan wangi. Dengan niat untuk mewangikan rumah. Selamat rumah saya raya yang lalu ni kita beli satu bukhur ada kat rumah. Balik boleh pasang. Wangi. Tapi bacakan. Yeah. Yeah. Sebab ada yang katakan oh ini makanan jin. Jadi itu adalah palsu Palsu. Fake news. No. Fake news. Jin makan apa? Jin makan tulang najis. Dan actually apa you makan boleh makan. Example one of rumah yang saya pernah rawat, tanda dia satu je. Nasi cepat basi. Oh. Pagi masak, berapa hours kemudian basi. Itu kan biar tanda-tanda adanya gangguan lah. Gangguan. So, nasi basi. Okay. So rukyah kan boom jadi. Jadi okay. Sorry, I banyak soalan untuk ustaz tau. Kalau masak tanya nasi, buka periuk, terjenis nasi goreng lain lah. Itu namanya isteri rajin. Tak ada, itu namanya rezeki. Rezeki jangan ditolak. Kalau di majlis ustaz, dulu-dulu lah, sekarang kita kat hotel tak ada banyak gangguan. Dulu adalah majlis di kolom blok. Pakcik-makcik masak kan. Nanti ada yang katakan oh masak nasi basi. Masak-masak nasi basi. Dan itu adalah sihir. Depends. Kadang disebabkan periuk yang digunakan tu problem. saya ketawa macam sebab orang akan fikir oh sihir, tapi sebenarnya adalah depends juga like I say. Nombor dua, can be gangguan. Can be sihir. Dan tanda-tanda dia tu, I pernah satu kisah dalam kisah Ruki SJ, ada someone submitted. Dia bilang apa tau, this person nampak ada jelmaan perempuan yang seperti tidak berbaju. Astagfirullah. Dengan bertaring, dengan rambut panjang, tengah tengok dia, tengah senyum. Itu maknanya majlis tu kemungkinan adanya kewujudan makhluk-makhluk yang dihantar lah. Dengan tujuan mungkin untuk pagar. Bu, pagar tak? Macam, dia memecahkan pagar dulu sebenarnya. Tadi macam kadang-kadang orang kata oh dia dah pagar ke belum. Tapi tapi sebenarnya pagar yang terbaik ialah sebelum mula ada doa selamat. Yes. Sebab tu saya nak ustaz. Saya nak ustaz kongsi dengan kami, apakah pagar yang salah tu ustaz? Pagar yang salah. Pagar yang salah. Yang selalunya orang kita akan rasakan macam oh dia pagar. Tapi sebenarnya itu adalah ada yang syaitan. Ada sebelum tu ustaz teruskan. Ada juga dekat majlis dia pacak bawang lah, cili kering dekat garfu. Ada yang campak baju basah dekat atas khemah. Dan semua part of sihir lah. Sorry to say lah. Sihir putih part of it lah. You ni bila ada benda-benda yang menggunakan part of us, macam baju campak, ada bekas peluh, all that, tu kira dah salah. So dia macam contoh
ada orang memanggar guna jin untuk menjaga tempat. Which is wrong lah. You guna jin untuk apa-apa benda, you know it's sihir putih already, is considered wrong lah. So one of the pagar ways yang saya betul-betul tak setuju is menggunakan wafak. Wafak ni is macam ada grid, ada letters-letters, ada numbers-numbers, kemudian letaknya di atas rumah. Saya pernah rawat satu klien ni, dan dia ke atas tu ada benda. Saya check, tengok, eh alamak, don't tell me ni nama-nama jin sih. Kali baik tanya, where do you get this? Dia cakap from my guru. Ceritanya macam gini, my guru ni dia dapat from this person ni, kononnya dia beramal malam-malam, tiba-tiba muncul ada makhluk jin ni. Makhluk jin ni bilang, saya nak belajar dengan awak, tapi guru saya cakap tak boleh, manusia dan jin tak boleh ada hubungan. Okay, so pendekkan cerita, kalau kau letak nama ni, rumah kau tak kena gangguan. Then I say, you nak saya datang halau jin, you letak nama jin kat atas. Oh, tu betul nama jin lah? Yes. Takut ni. Banyak nama? Dia dalam 4-5 nama. Aduh. So it's nama jin lah. Nama dia saya tak boleh sebut lah. Jangan-jangan. So why do you macam and then there are some orang yang letak tangkal kat atas, dalam tu ada nama jin. Oh. Actually I bawa ada satu ni lah, dekat motor lah, yeah. So this benda kononnya kalau kau letak menjaga rumah. But then bila kita tengok, adalah surah-surah semua, ada nama-nama segrits kan, kita yang faham bahasa Arab ada nama Muhammad, cross it is Samsamail. Ini is one of the name lah. Do some research. Oh, lupanya orang panggil ni tujuh jin darat. The seven jin kings orang panggil. One of it is Shamharush lah, Burkan lah, Al-Ahmar lah, Al-Abyad lah, Al-Ni Al-Tu. So ada nama Samsamail. Samsamail nama jin. Oh. Kau letak nama jin untuk jaga rumah? Entahlah ustaz, saya pun tak tahu orang bagi. You see, you tak tahu, but dalam benda ni ada nama-nama jin. So you jadi, guna jin untuk jaga rumah. Tak terbaca tu, dia buka kain ke kertas ke, nampak nama Muhammad je, jauh kita percaya. That's the thing. Ada yang pakai baju-baju untuk memberikan kekebalan. Tu pun kita check. Alamak, ada nama jin lah kat dalam. Baju kebalan. Kebalan? Kira untuk kebal. Baju yang literally vest lah, vest. Kalau orang tetak dia tak ada apa-apa lah. Ada ke? Ada. Oh. So you see, manusia tak akan ada kelebihan macam itu. Yang memberi kelebihan seperti itu adalah makhluk yang namanya jin lah. Itu stand pandangan kami daripada seorang perukiah dalam syar'i. Okay, you don't rely on items untuk memberi you kelebihan-kelebihan yang luar biasa. But there are people yang resort to this. Example, I told you about nesaka. Baru ni saya rawat saka buaya putih, saka harimau putih, saka apa benda putih-putih semua. And this person yang ada saka buaya putih, saya pernah tanya dia, ustaz cakap putih pelan sikit lah. So dia cakap, okay, kita ada keturunan saka buaya putih. Dia cakap, okay, what happened? Saya pernah ingat datuk saya pernah kasi makan buaya putih dekat tepi sungai. Buaya tu besar ustaz, warna putih. Dan di atas buaya tu ada lembaga hitam besar bermata merah datang. So dia datang, dia kasih sesajen lah gitu, makan makanan. So itulah benda-benda yang menjaga kita. Ada yang saya rawat jadi buaya. Oh, jadi macam buaya gini. Ada yang jadi seperti ular, dia baring tu macam ular. Tapi kelakar juga kadang-kadang. Ustaz pernah terketawa. Ustaz macam auzubillah habis gini. Yang ada ya Habibi Ali Baba. Ada tak ustaz dah terketawa? Tak pernah. Kalau saya baca orang tu dah macam ini. Actually saya ketawa. Casey is very good at tahan ketawa. But saya when, macam but when it comes to things like this, bila you dah tengok keadaan tu, you will feel yourself lah. One day you should follow me Rukia. Boleh ustaz? Boleh buat vlog? Tapi ustaz, muka ustaz je lah. Muka perawat tak adalah. Bercakap tentang vlog kan ustaz? I was on to ask you tadi, kalau you tengah merawat orang untuk kerasuk demi jin keluar, kalau kita rekod kan, dia kita punya recorder kena gangguan. Takut ustaz kalau dia bukan dia bukan ganggu recorder, dia ganggu orang. So kalau let's say dalam kita tengok YouTube orang kena rasuk jin, perawat tu baca dan jin tu, dan kita tengah tengok tu, adakah jin tu boleh kena kat kita tak? Kalau gitu tak lah. Selalunya disebabkan ada direct point of contact lah macam itu. Bang, we're talking about just now ada cerita tak cukup, tak habis. Anyways, kita nak ikut ustaz itu orang rawatan tadi. Sebelum tu ustaz merawat orang yang macam ada buaya lah, tepuk. Oh, saka buaya putih. Yang ada saya rawat tu dia mengaum macam harimau. Tapi bukan mengaum gitu. Tak kelakar. Tapi dia betul macam harimau. Tak sama. Kalau pun suami, sorry lah dia. Tak sama. Tapi ngau betul-betul mencari harimau. Ya. So this sucker thing is antara, kalau pengalaman susah nak keluar. I seen the blood already daripada kecil. Abis? So budak-budak kecil yang ada these two traits, okay, dah boleh nampak-nampak benda,
and boleh tahu what will happen next. Those are tanda-tanda seperti adanya gangguan jin nasab ataupun saka. Ooh. Example dia ada, bila dia marah mengamuk ada macam kuasa luar biasa. Ini hati-hati. Tak ada orang yang seperti itu. Dua tanda lagi saya selalu nampak. Dan kalau nampak-nampak ni kita panggil terminologi ni indigo. Okay. Daripada kecil, ni pengalaman saya rawat budak kecil ni, indigo. So saya baca Rukiah, dia ada empat beradik. Dia budak seorang ni dia ada gangguan. So, apa umur dia ustaz? Dua tahun. So baca Allah syaitan falamal qala Musa majitum. Tengok saya. Ish. Kenapa boleh tengok aku? Tengok atas. Atas saya. Oh. Ditunjuk. Bulu nombor tu naik. Apa yang ditunjuk ni budak ni? In second round saya baca lagi, dia terbirat kat pampers dia. So mak dia cibukkan dia. So mak dia tengah cibuk tu, tak tahu dia cakap apa tadi dengan saya. So, cakap I will call my friend. Cakap your friend ni siapa? Who is your friend? They outside, white dress, long hair. Friend dia. Wah. Ustaz, satu lagi ni ada yang saya pernah dengar yang dikatakan dalam rumah baju-baju berlongok tak lipat. Kalau ianya kotor. Kalaunya baju yang dipakai. Ada dipakai? Memang dilunggukkan. Dilunggukkan more than 3 days selalunya boleh mengundang gangguan lah. So and it's because of ada orang kan suka letak baju dekat atas kerusi. Yeah. Kan, taruh sampai gini lah. Yalah. Tapi kalau bersih okey lah. Itu akan terimanya gangguan. Depends. Pasal okey, kalau kita cakap pasal sihir. Saya pernah ada tukang rawat ni, dia minta you punya baju yang bekas peluh. Nah, ada perawat lagi meripik minta baju dalam pakaian wanita untuk digunakan untuk merawat. No. Why benda-benda berbau? Dia akan arah. Pasal bauan makhluk jin ni lebih dahsyat dari bauan anjing. So dia akan cari, terbang cari siapa yang bau ni. So from there dia identify. So that's why kena hati-hatilah kalau benda-benda macam gini. Speaking of which, Ustaz cakap putih. Speaking of which, The witch that fly, you know, Harry Potter. Tadi kan yang pasal budak kecil yang 2 tahun tu. So you get to bring him, macam keluarkan saka tak ustaz? The third time kita rukiahkan dan dia rukih. Dah tak ada kawan lagi eh. So then I say, then this person, this budak, you need to bacakan surah Yasin 1-10. Kan? Lepas tu yang nombor 10 tu ulang-ulang. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Pegang bagian sininya tu, bacakan je. Again, guna Quran untuk rawatkan. Dan selalunya orang budak-budak macam gini, kalau dah lepas balil, tak dirawat atau tak ditutup istilahnya. So berkekalan. Now the concept is not dia nampak jin tau. Makhluk jin yang bertinggi dengan dia yang menampakkan jelmaannya. Faham? Kita tak akan boleh nampak jin secara gaib. Kalau tak you boleh nampak, bermakna itu jelmaan. Dan jelmaan tu jelmaan mata you. Makhluk tu memilih untuk menjelma lah. So antara pengalaman saya yang saya tak boleh lupa juga is apa tau. Tengah baca rukiah ni, ada kerusi saya rrrr, gitu. Dah poltergeist level lah ni kira. Betul-betul bergerak. Itu poltergeist level. So benda tu dah berani lah kira. Wow. So form ni aku sambung je lah. Ada yang keris, saya pernah handle keris. Bilang keris ni makan orang. Oh makan orang. Dulu zaman rusuhan, dia akan ketak-ketak. Dia akan terbang cari orang. Cari musuh lah. Sihir lah, ni maknanya jin lah kan. Okay. Masalahnya dia suruh saya handle benda tu. So pegang lah, pegang. Kita pegang gini, baca ayat rukiah, dia bergerak. Ya takutnya. Dan teruskan sampai dia tak defek. Masukkan dalam baldi, keluar bui-bui. Macam panas itu. Tu menunjukkan item tu ada efek sihir lah. Jadi ya, saudara, sebelum kita akhiri malam seram di pagi hari, dah nak habis dengan, sekejap, dengan topiknya tragedi Ustaz Rukiah. Tadi anda dah dengar lah banyak Ustaz tragedi. Ruk berkongsi dia membantu orang mengeluarkan jin, mengeluarkan sihir, orang yang dirawat daripada sihir, dan ada barang-barang, harta-harta seperti keris yang cuba dibuang jinnya. Ya. Jadi ustaz ni seringkali berdepan dengan risiko. Jadi bagaimana ustaz melindungi diri ustaz pula supaya ustaz mungkin keluarga tidak diganggu? Ada amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW yang kita berkeyakinan mengamalkannya maka akan dijaga. Antaranya zikir lepas subuh ni 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Dia 20 minit dia bacalah. Rasulullah pernah sebut siapa yang baca ini tak akan terkena gangguan sehari semalam. Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab Wiqatul Insan, dalam live interview, Syekh Wahid ni dia bilang pernah sekali dia berhadapan dengan orang yang rasukan jin. So jin tu aku cakap, aku akan keluar tapi aku masuk dalam diri kau. Okay. So far saya tak pernah kena macam itu lah. Syekh Wahid bilang, silakan, aku tunggu, masuk lah. Tiba-tiba orang tu
Lama tak buat apa-apa. Dan Syekh Wahid cakap, asal kau tak masuk? Tiba-tiba dia nangis. Kenapa kau nangis? Kerana engkau telah amalkan la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali lepas subuh. Sebab itu aku tak boleh merasuki engkau. Terus Syekh Wahid cakap, kat sadaqa Rasulullah. Rasulullah dah cakap benda yang betul lah. So itu amalan saya secara peribadi. Hari-hari Ustaz akan buat. Dia persilakan you guys pun boleh mengamalkan dalam naik motor ke, drive kereta ke, baca la ilaha illallah wa la syarika la. Pasal tu mengagungkan Allah. Yeah. Dan pahala dia itu seperti melepaskan 100 orang hamba. Bermakna orang dulu ada hamba kan. Hamba tu kira macam dia punya ni lah, macam benda dia lah. Untuk memerdekakan tu memerlukan duit yang banyak. Dulu-dululah. Sekarang Alhamdulillah tak ada slavery. Alhamdulillah. So seperti pahala itu untuk melepaskan, memerdekakan 100 orang hamba. Masya Allah. So amalkan zikir ini setiap hari. Ada banyak soalan-soalan yang Ustaz yang tanya kita ke message so kita akhiri. So gini banyak soalan Ustaz So terima kasih Ustaz. Itu adalah satu tip yang sangat luar biasa sebenarnya. Okay, bagus. Dan sebelum itu rancangan Cakap Masjid ini demi menyokong untuk mengumpul dana Masjid Alamin sempena dengan bulan Zulhijjah, bulan haji ini, supaya sama-sama lah kita yang sedang menonton dapat scan QR code di bawah ni dan dapat beri kan sumbangan dan dapat membantu masjid untuk sasaran bulan Zulhijjah insya-Allah $50,000. Inilah niat utama kita pada hari ini dalam malam sama pagi hari, iaitu sempena dengan 10 hari terbaik tahun ini, 10 hari pertama Zulhijjah. Sabtu ini kita akan insya-Allah mengajak ramai-ramai untuk berpuasa Arafah. Itu adalah niat kita untuk kita dapat meraihkan hari Zulhijjah dengan mengumpul dana untuk Masjid Alamin. Jadi antara perkara kita nasihatkan untuk lakukan adalah kurban, ibadah kurban, untuk kita kurbankan harta. Untuk kita menderma, lakukan benda-benda yang baik, contohnya menderma. Dan ini adalah QR code untuk awak dapat scan PayNow dan menderma pada Masjid Alamin yang memerlukan $50,000 untuk lagi setahun lah untuk mereka lakukan ceramah, membayar hal-hal yang perlu untuk pentadbiran masjid. Jadi ini adalah scan, you know, QR code yang perlu untuk dan scan. Terima kasih pada Masjid Alamin kerana telah pun menolong, membantu mendapatkan Ustaz Ruk untuk berkongsi informasi tentang apa jua yang ada kena-mengena dengan sihir dan saka dan sebagainya lah. Ya, betul sekali. Dan kita nak ni baca kiriman-kiriman soalan-soalan. Jadi kita berbalik pada yang telah pun tanyakan soalan tentang kerasukan ni Ustaz. Ada yang katakan, betul ke kalau kita tonton video seram atau kerasukan, rumah kita boleh terkena? Tak semestinya. Kalau you tengok video pun and you yakin tak takut pun, so should be okay lah, tak ada masalah. Tapi kalau because of perasaan terlalu takut tu boleh membuatkan gangguan. Jadi jangan takut. Cakap senang Kita nak tengok, kita tengok kat McDonald's. Okay, yang ini salam Ustaz, betul ke kita tak digalakkan untuk baca atau membuka surah ruqyah semasa dalam kenderaan? Depends. Kalau you ada gangguan, macam confirm you ada banyak tanda gangguan kan, takut-takut kalau you dengar Al-Quran tu trigger. Tapi kalau you should be okay, then orang seorang peruqyah mengatakan you boleh dengar Al-Quran, boleh dengar ruqyah, then should be no problem lah. Tapi niatnya paling important, niatnya ialah dengar Quran kan ibadah. Kalau tak nanti jin bawa BMW Kaya pun jin. Ada juga lagi, assalamualaikum Ustaz. Saya kadang-kadang dengar atas rumah saya ni bunyi guli, budak-budak lari-lari, ada orang tarik meja, tapi saya selalu akan buat bodoh saja. Nak kena buat ruqyah tak Ustaz? Tak semestinya. Tak semestinya. You buatlah seperti yang terangkan tadi tu, ambil air, baca surah Saffat 1 sampai 10 sampai the house. Kalau ahli keluarga dalam rumah tu ada tanda-tanda gangguan, like mimpi-mimpi teruk and all that, you nak ruqyah boleh. But then again, do your pre-check. Pre-check dengar air ruqyah, tutup mata. Kalau tak ada apa-apa, dia tak ada apa lah. Tak payah panggil. Okay. Ada tanyakan lagi, apakah beza minyak kasturi kijang dengan minyak kasturi biasa? Kasturi selalunya ada dua jenis, yang hitam dan yang putih. Yang hitam ni origin dia binatang. Yang putih ni origin dia ialah plants. Okay, kalau kasturi kijang part of kasturi hitam, so tetap namanya kasturi. The original mask daripada mask dia, dan original one dia punya the dia kan, rusa ni is endangered species. Ni kira yang paling mahal lah. Kasturi daripada dia mask is very endangered species lah. So siapa dapat pure rusa kasturi dan itu kira black market item. Kalau kijang is okay lagi. Kijang ni daripada kijang. Seorang binatang, seorang binatang pula. seekor binatang yang namanya muntjac. Dia sejenis rusa jugalah. Okay, terima kasih.
Dia kata assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiza Kesi juga ustaz. Nak tanya, adakah jin ni apabila diislamkan dan ia boleh membantu jin lain untuk keluar dari badan yang dirasuk? No such thing. We don't use jin untuk menggunakan jin untuk lawan jin. No. You keluar atas izin Allah dan perintah daripada manusia. So kalau gitu, seakan-akan kita membolehkan orang menggunakan jin Islam untuk bantu dalam rawan, itu salah. Simple answer. Saya pasal banyak question. Kalau boleh jawab semua bagus lah. Hi, I am Chinese. Hello, Sky. Tiap kali akan mendengar live Casey juga Fiza. It's always informative. Biarpun cakap masjid. Thank you. Biar cakap masjid ataupun religious talk Islam, tentang Islam, awak katakan. Masya Allah. I'm curious. Adakah rawatan Islam boleh merawat orang yang bukan Islam? Saya banyak kali rawat orang yang bukan Islam kerana keyakinan diorang dengan Al-Quran. So we can do ruqyah. Ada di satu aunty ni, saya ingat dia punya gangguan macam ni tau. Dia kalau tidur terapung ke tengah-tengah, bom jatuh. Takut ni. So kita ruqyahkan dia lah. Dangerous tu. So alhamdulillah dengarnya she's okay. Okay, Masya Allah. Dia tidur terapung gitu eh. Terapung, bom jatuh. Tu terbangun. Tu panik. Itu macam cerita tu. Apa yang saya tak suka tu cerita tu? So debit kopi pil pakai sihir lah. Ai, dia pakai ustaz saya gitu. Wallah, mana boleh tuduh. Memfitnah kah? Memfitnah. Yeah. Okey, yang ini. Habis aku macam, ha, alam macam gitu eh. Dia boleh levitate lah. Okey. Yang ini salam ustaz, macam mana nak elak? Okey, jap. Nak elakkan dari gangguan. Okey, 5 waktu solat please buat. Okey. Dan amalan-amalan sunnah pun mesti buat. Dan amalan zikir tadi tu pun mesti buat. Apa-apa pun perbanyakkan benteng diri dengan Al-Quran lah. Itu yang paling important. Yang ini adalah kata Syafiqah, dulu arwah neneknya selalu sedih-sedih, panggil perawat. Dia guna kaedah medium. Kata dalam badan dia ada jin gunung jerai hunian. Dah lah kena bayar hampir RM2,000. Ni semua scare taktik. Ni semua merepek dengan layan. Dia no such thing. Kalau minta RM2,000 gitu ustaz eh? Kadang orang tu tak rasukan, tapi dia cakap ada jin. How can you say that? Jadi bila dia cakap dia tahu, gitu, dia tahu jin tu daripada gunung mana ni. Nonsense. Jadi the moment dia orang cakap macam gitu, you dah mula percaya. Red flag, jalan keluar. Jangan stop rawatan. Ya. Okay. Ni jin dari pavilion. Yang ini salam ustaz, bagaimana boleh tak rawatan gunakan air zam-zam? Boleh ustaz. Boleh dibuat minum, yes. Ini antara item yang sunnah dan very sacred lah. Pasal zaman Nabi Ibrahim kan, air tu dah muncul. Masya Allah. Jadi minum ataupun sapu di muka boleh, semua boleh lah. Boleh, yes. Ada katakan, ramai penerima super chat tu kami pada hari ini. Taufik, terima kasih. Siti Aminah, terima kasih. Masya Allah. Ini adalah Kiki. Antara Kiki tadi. Kiki, do you love Aminah, me? Terima kasih. Tak Maya, Maya, terima kasih. Ramai yang suka dengan topik hari ini. Masya Allah. Ustaz banyak memberikan kita antara panduan yang saya rasa dia... boleh kita mampu untuk kita buat. Contohnya tadi untuk kita zikir, ya. Lepas solat subuh tu berzikir untuk kita dapat lindungi sampai besok pagi. Dan buat hari-hari lah. Buat hari-hari. Especially for you ustaz. I do every day. Kan? Especially for you. Kan? Yeah. Apakah lagi macam pantang larang you ustaz? Ada tak? Pantang larang sebagai seorang perukiah. Perukiah. Kadang-kadang ya Allah nak uji kita ni bukan disebabkan rasukan and all that tau. Pasal kita dah selalu buat, so kita tahu selok-beloknya. Tapi kadang-kadang Allah nak uji is when you ada kelebihan itu sendiri. Example, saya pernah satu kali itu solat, 1,400 orang saya rawat, tak pernah pun saya nampak sekali je. Tengah solat tu, dan ada reflection kan, nampak belakang. Ada orang tengah solat sekali. So solat je biasa. Tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, tak ada orang sih. Ya Allah, angkat tangan. I do want this kelebihan, I know this is gangguan, take it away. Dan lepas solat tu, kita jumpalah dengan ahli keluarga. What was the gangguan you guys go through? Ustaz, kita kalau solat selalu rasa macam ada orang sama. So the information tally. So Allah akan uji kita dengan kelebihan. You akan tahu benda-benda gaib ni. So itu satu ujian bagi kita lah. Tiba-tiba boleh nampak ke, tiba-tiba boleh tahu tanpa baca Al-Quran. Itu yang kita tak nak lah. Ada yang kata nak tanya, kalau betul apa ni, faham, kalau betul orang yang tidur selisih giginya ada saka. No, ada tidur grind gigi ni tanda boleh jadi gangguan. But the type of gangguan kita pun tak tahu. Kena deduce and do your evidence lah. Ustaz ya, bagus eh. Cepat dia, ustaz cakap. Evidence. Information ustaz eh. Boom. Yeah. Yang but ini, you won't see me saying, oh ni bapak kau pesen. No, I cannot see that. Bapak kau pesen. Salam guys. Okay, ni terpulang pada ustaz untuk menjawab atau kita boleh move on. Boleh, ustaz tentang paranormal cari-cari hantu. Again, I disagree with these methods.
Method macam mana Ustaz? Maksud Ustaz? Untuk pergi cari mereka lah. Panggil-panggil. Kadang-kadang nak cari jin ni kat rumah sendiri pun ada. Tapi kenapa perlu? And then kadang-kadang that line scary. Betul lah, antaranya jin yang dalam toilet. That's why Rasulullah ajarkan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan bila kita masuk, para ulama menerangkan mata mereka akan dibutakan dan tak nampak kita. Kadang kat rumah pun boleh ada jin juga. Oh, bila baca doa masuk tandas, jin tu mula-mula boleh nampak ah. Yes. Oh, nak masuk ah. Baca je. Alamak, dibutakan. Tak nampak bro. Yes. Itu yang diterangkan para ulama. Ya. Masya-Allah. So, okay, you want to say about jin. Sekarang ni anyway pun ada jin. Yang ni masukkan ialah jin pengganggu. Jin yang memang tugasan dia tu mempelajari ilmu sihir untuk mengganggu. Kadang-kadang contoh saya ada satu blok kat Singapura ni. 10 rumah saya rawat ada blok. Satu blok. Semua tu nampak benda yang sama. Nak pun tak. Diorang tahu tak? Diorang semua ada masalah sama. Tak, I will never tell that. But I will say this blog ada ni. Dia dekat daerah north part of Singapore. Saya tak nak cakap lah. Nanti lah. Personal lah Ustaz. Kita lewat semua nampak gangguan itik terbang terbalik. Bunyi mengilai. Cakap-cakap. Kalau north side mesti Yishun. So that must be Yishun eh. But I say it's not Yishun. No, bukan. I rasa kalau you nampak Ustaz kat blog you, you like Ustaz. Yeah. Mana unit dari Ustaz? Yeah. Okay, yeah. Okay. But then again, for team paranormal, I have respect for all of you. I tak mengutuk apa whatever that you are doing. But for me personally, I don't do lah. I mean, dulu kerja kecil pun selalu pergi cari hantu juga. Tapi tak nampak. Bila nak mencari, tak nampak eh. Bila kau tak cari, itu yang dia keluar. Betul. Dan adakah betul Ustaz? Sebab saya terdengar dari Ustaz Fadli yang katakan bahawa kalau you ternampak jin tu hantu tu in like in that form, nampak rambut dia sebagainya, that jin is in its weakest form. Betul. Betul. Dan kena paling lemah sekali. Yes. Because why? Dimensi mereka dengan dimensi nyata, dimensi yang berbeza. Kita kalau selamkan dalam air boleh tahan berapa lama? Tak boleh tahan lama. Sama juga dengan diorang. Oh. Diorang transgress dimensi alam nyata. Diorang ke alam gaib. Bila diorang dalam alam situ, maknanya hukum alam kita tu terkena pada diorang. Sekali ambil batu, kalau aku campak kat muka diorang tu, sakit tu. Boleh tumbuk lah kira-kira. Sakit lah bodoh. Jadi kalau dalam film-film kita nampak orang macam boom boom hantu tu, it's betul lah. Sama true. So kalau kita berani, diorang takut. Umar Ibn Al-Khattab sebagai sahabat lain pun mengatakan bahawa makhluk ni takut dengan kita, jadi kita takut dengan diorang. So like I say, diorang ada satu je weapon diorang, scare tactic. Kalau kita takut, diorang menang. Jadi itulah antara banyak sangat soalan-soalan. Banyak. Yang dapat diketengahkan. InsyaAllah saudara, kalau yang berminat boleh cari Ustaz di Instagram. Ustaz juga ada podcast. Boleh ikuti Ustaz di podcastnya, Kisah Rukiah SG. Dan yang penting sekali, kita dekat sini adalah untuk berkongsi ilmu yang mana datang daripada seorang pakar perawat yang telah pun melakukan kerja ni selama bertahun lamanya. Dan telah pun membantu ramai keluarga-keluarga bebas daripada saka, bebas daripada gangguan jin. Jadi amalannya adalah untuk kita solat dan sentiasa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan Ustaz, sebenarnya dengan countdown pada hari Arafah, ya, lagi kurang 2 hari kot. Hari ini dah Khamis, so lusa Muhammad nanti, insyaAllah kita akan berpuasa ramai-ramai untuk meraihkan. Sebab bila kita puasa Arafah ni, dosa kita setahun yang lepas, setahun akan datang, akan diampunkan Allah. Masya Allah. So the question is, apa? Apakah mungkin kata-kata penutup tirai Ustaz, nasihat Ustaz, mungkin doa untuk sebenarnya Zulhijjah. Ya, sebenarnya Zulhijjah Ustaz. Kita ada beberapa hari lagi ni untuk in fact kalau kat negeri Arab hari raya haji diorang tu adalah yang celebration paling besar. Kalau kita hari raya puasa kan, sebulan kita sambut. Mereka pada hari itulah. So bagi anda-anda yang mungkin ada kelebihan untuk membuat korban, dipersilakan. Masih ada lagi tempat-tempat yang buat kurban, kalau boleh promote diri sendiri boleh teruskan Ustaz. Boleh, kalau nak kurban dengan kami, boleh lungsuri site alarkan.sg. Okay, alarkan.sg, situ boleh buat apa, ketuhan untuk kurban. Alarkan begitu ejaannya. Alarkan itu, alarkan double E itu .sg, website itu. Kalau perlukan bantuan rukyah, silakan rukyah.sg. Rukyah.sg. Dan nasihat saya kepada anda semua, jangan pernah beramal dengan sihir. Jangan pernah beramal dengan benda-benda macam inilah. Puasa Arafah, terus. So dalam puasa Arafah tu, semoga dosa-dosa kita diampunkan Allah pada tahun lepas dengan tahun mendatang lah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan sihir ni bukan benda yang macam susah nak dapat ke apa. Dia mudah untuk dapat. Dan mungkin awak rasakan bahawa alah ni tak, ni main-main je lah. It's not main-main. Ini apa, dunia moden lah, mana ada. Kan I tutup this tirai dengan satu story lagi. Banyak sangat story lah. Satu story lagi ni. Story mesti tukar Ustaz. Pasal item sihir ni, saya pernah rawat this person. Dia ada tanda gangguan. Empat malam straight tu dia mimpi macam gini. Dia nak tidur gini. Dia tutup mata, boom, terbangun.
Keadaan sama tapi mimpi. For four straight nights dia mimpi macam itu. Dan ada tangan yang menarik kaki dia. Ish. Tangan tengkorak. Fifth night pasangan dia pula mimpi macam itu. So kita bacakan rukyah for this person, tak ada apa-apa efek. Kita bacakan pasangan dia, ada efek seperti terkena sihir. So saya tanya, kau ni terkena apa-apa ke? Pernah gini, pernah gitu. You know, nak deduce lah, evidence kan. Tak ada lah ustaz. So I say, okay, maybe kau ni jiwa kau rindu kepada Tuhan. Besoknya the husband came to me and bilang lah, ada benda aku nak mengaku dengan kau lah ustaz. Cakap apa benda? Aku sebenarnya dah beli item sihir, minyak pengasih, aku dah colik kat bini aku. Cik, oh no wonder bila baca air rukyah, your wife ada reaction. Pasal kau dah tersihirkan isteri sendiri. Aduh, ya so, Allah. So, dia tunjukkan lah minyak ni, batu ni, benda ni. Mana kau dapat? Kerosel. Benda ni ada jual eh? Ada. Ya. Ada. Jadi, bila, dia usah tanya tak? Then, why must you sihir your wife? Ke dia tahu ke tak tahu tu? Dia desperate. Untuk mendapatkan attention daripada ni lah pasangannya. Sebab dia resort to all this. Dan saya tak boleh. No such thing as menggunakan cara-cara macam inilah kan. Salah lah. So dia cakap, okay lah. Perlu aku bilang bini aku tak? Tak payah. Kita ubat. Kau dengan Allah, jangan buat lagi. Okay. Sebab you pun tak nak meruntuhkan rumah tangga orang kan. Of course kan. Kalau jadi, cerita jadi, jadi bukan makin makin baik, makin teruk je kan. Ya ustaz salah untuk membaikkan keadaan. Ya, ya. Jadi dah, tak ada lagi lah sekarang gangguan. Alhamdulillah tak ada. Masya Allah. Jadi tanyakanlah pada Ustaz Ruk kita je. Yang akan terima kasih kepada lebih kurang 1,000 yang sedang menonton sekarang ini secara live di Facebook dan juga di YouTube. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Atas sokongan anda. Dan insya Allah kita akan jumpa minggu hadapan dalam satu lagi episod Malam Seram di Pagi Hari. Mungkin hari Khamis, kita akan juga esok Fiza akan bersama dengan Cakap Masjid. Besok saya akan temu bual Ustaz Kamal Mukhtar. Beliau sangat terpelajar dalam hal-hal sains. So dia adalah saintis yang menjadi ustaz. Saintis, ekonomis. Ekonomist. Beliau seorang penasihat syariah bagi bank Mi Bank Islamic Berhad. Ustaz Kamal Mukhtar ni famous eh? Famous, Masya Allah. Orang dia pun very humble, knowledgeable. Sangat knowledgeable eh? Dia kira kita senior lah. Kira. Oh, dia abang-abang eh? Dia bukan abang-abang, dia level bapak-bapak gitu. level wak-wak eh? Dia bangsa. Jadi saya tanya apa soalan, Insya Allah dia dari segi kewangan, dari segi pemakanan. Jadi esok adalah khusus tentang pemakanan. Sebab beliau adalah seorang latar belakangkan saintis yang merupakan seorang ustaz. Sangat berpengetahuan, Masya Allah. Untuk raikan juga Jumaat terakhir, you know, for the first 10 days of Zulhijjah, Masya Allah, esok 11 pagi. Dan juga Sabtu, kita akan bertemu live 5 petang di Facebook juga, di YouTube, dan juga streaming live dari Mekah Madinah juga. InsyaAllah, jumpa lagi. Dan dari itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Dan jumpa anda esok dalam Cakap Masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ruh. Semoga berjaya Ustaz. Dan salam Zulhijjah pada Ustaz. Ustaz ni minyak kasih sikit Ustaz. Astaghfirullah. Minyak atas. Bukan. Minyak kasturi ya. Ingin menjadi pengajar rancangan Fiza. Tak lah semua aku ketukkan ni. Buat tekan wak. Cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru, Fiza Owen Girlfriends.